Ambil kan bisa emang. Bisa lah. Nunggu SB kita ajak trot. Anjay. Wah. Dia levelingnya di colo ya? Lu leveling colo ya? Anjing leveling PVP FTG centang anjing. Yo, tradisi. Dia suruh kayak LR enggak mau itu cacat emang. Pipit lama banget dah. Itu executioner udah bintang masih aja. Masih di DG dia tadi kayaknya. Baru mereka aja min 2 kok. Dia belum sebulan udah bintang aja tuh dia. Udah sebulan sih, Cok, benernya. Sebulan pas 4 minggu lah. Cepet banget ya. Gampil, Cok. 10.000 sampai 20.000 XP sehari. Untuk sebulan jadi. Eh, bentar ya, gua restart internet Discord gua error. Ya, aku aja sering rusuh enggak naik-naik. Bentar ya, bentar. Oke, gua juga error dari tadi Discord-nya. Nih, tetap terus. Error kenapa di Discord-nya emang? Enggak tahu ya, kayak karena efek kebanyakan ini kayaknya server deh. Atau sering gonta-ganti Discord kalau gua ya. Gonta-ganti gimana tuh? Jadi gua kan ada akun lain di Discord. Nah, gua, kadang kalau pas gua login tuh kecampur semua anjir servernya. Oh, satu Discord bokep gitu. Kagak anjir. Passwordnya apa? Oh, 1122. Oh. Kebiasaan to the point. Tinggal dulu bentar mau ke Bang, ada GVG bang, sini bang, nonton bang. Ah, pura-pura gak kenal sini, bang. Aja, Sat. Jual. Bang, bang. Hari rusuhan. Bang, alah. GVG sama mana? Bentar, ini CL yang tadi pakai akrobat bukan sih? Kan. Beda. Kan. Jual. Oke. Okay. Eh, Rio. Bang, sini bang, nonton bang, GVG bang. Kayak bapak-bapak tiap pagi. Sini, bang. Anjir. Ayolah, bebe GVG, gue bebe nih. Cuan. Bukan Rio. Nah, biar anak-anak si Anon. Ini marah sendiri lah. Bang, gak ada yang mau nonton nih bang, GVG bang. Wah. Mana? Daripada nonton ini. Lihat dong, nonton dong. Tuh. Gak ada, lu belum live ah. Di channel lu. Udah live. Live dong. Masa mantan anak gue tersayang gak ditontonin? Parah banget. Ayo ya, buru. Cepat. Iya, Gepat. Jadi, live dong, Gret. Anak Will kita itu dulu. Itu di share streaming. Itu ini. Itu drama apa emang GVG friendly? Friendly. Wah, gak tau. Banyakan cuak lu ah. Anon, berisik Anon. Astaga. Oh, si Anon. Eh, kita enggak boleh beli di sini, ada Genta nanti ngelapor, takut gua. Genta, woy, kamu jangan macam-macam ya, Genta. Aku disuruh minta maaf. Kita tinggal dulu. Sis. Dah, penting kita sudah ngiklan ke YouTube sebelah. Ke Rosemary anjir. Ngiklannya ke Rosemary dong, let's go. Selamat datang di live streamnya Artos ADN. Kali ini kita akan melakukan friendly match GVG. Pertarungan antara Flat dan Just One. Masih nganggur-nganggur sih. Sis. Wah. Mas Tengki. PTP. Aduh, ini silakan bertanya-tanya. Ganti build dia. Ini ada yang PM nih, Flat. Ini ada yang nanya nih, apa? Flat ini yang dari Festinal bukan sih? Iya, Festival. Iya, katanya sih Festi. Katanya sih, guys ya. Saya sih enggak tahu, guys. Saya enggak main Ina soalnya. Festi emang Festi, emang Festi. Festinal emang. Gabung gue PVP dong ah, enggak ada. WhatsApp. Nah, sering GVG mah kita kok lu. Iya katanya. Ah bohong Andre. Iya. Andre bohong, enggak usah baca Andre. Lah. Dicemplung ya. Kedip ri anjing. Let's go. Gua udah bilang itu Festi gitu loh. Oh, bagus lah. Ini anak-anaknya Megalore. Telok Bangchat. Oh, sering banget ya Bangchat. Asli Festi mereka anjay ya, asli Festi udah kayak nokaleng-kaleng. Sis. Ayo guys, jangan lupa share dan like-nya. Share aja lah pokoknya, enggak usah di-like lu, yang penting nonton aja udah. Cepat. Lawan GVG itu di Festi cuman ini, Nick Fury,
Udah gitu, gil-gil gitu doang. Muter-muter. Imperium sampai 50. Kan kesini ini kan jelek, bukan jelek, dikit kan. Iya, Imperium itu. Ya. Itu abis itu. Rusuh mesti kescam itu, bilangnya rusuh sama WO, abis rusuh kalah nggak mau WO itu. Alumni Danina suka PVP belum dapat gold PVP. Rosemary buka lowongan kok. Jaswan belum ada. Jaswan lagi kalo enggak dulu. Kalau Imperium itu KP ini. PVP mati, PVP mati anjing. Ditampas. Kan masuk Jaswan modo. Ini veterannya anjir. Ditampas. Veteran enggak guna memang. Udah masuk Jaswan aja. Ntar kalau Jaswan butuh lawan udah kita bikin PVP lagi. Aja, mantap. Iya lah, harus lah. Dulu bintang. Dulu kita nggak satu server, cok. Di Senti sepi kali lah. Di Vesti Altea rame banget, guys. Rame banget. Aja gua numpangnya numpangnya ke Vesti ke Vesti ke lu. Gua ke Vesti. Di Altea di Nine Art lah. Absen dulu, absen. Gua ke VST itu buat nyamar anjir biar ketemu si Danzo Kimochi. Aduh. Iya cuy, gua nyamar-nyamar sampai dia naik siapa nih. Ayo guys, selamat datang di channelnya Artos ADN. Ada 47 orang, mungkin bisa dulu dipencet like sama subscribe-nya. Dan jangan lupa ditinggalkan dulu ini like-nya. Kita mumpung login PC, kita gini dulu ya. Kita login Facebook dulu. Itu kumpulannya si Pak Tuhnya Pak Tungnyoe, Pak Tungnyoe. Oh, itu siapa lagi yang kosong? Ah, kurang tahu. Kurang tahu. Kok enggak denger Dragon Slayer. Dina. Masa Pak Tungnyoe enggak tahu? Tahu. Restar modemnya kemana nih anjing? Sambil makan kali. RTO. Dilan nih ya. Dilan. Terlalu goblok mencintain kode Destro Guardian. Uangnya nggak ada Guardian, ada Sain, ada Crusader bos. Kreator pergerakan dia lengkap. Pokoknya tabrak aja lah ya. Dari keempat bos. Kocok SB tabrak. Iya bisa. Mereka nggak ada ini sih. Nah, kita sudah ngiklan di Facebook juga. Turunlah. Ini coba tunggu Dylan lagi 5 menit lah ya. Oh ternyata lagi satu Dylan Pros yang lagi satu Dylan Pros. Dylan Pros lagi reset ini dia. Lagi restart PC. Ini berlin lagi tembak. Aduh, yang lag baru 5 nih. Gimana nih? Sedih-sedih bet. Yang lagi satu Dylan Pros. 13. Tadi immortalnya enggak dinaikin ya, kalau pas 14 kan harusnya ganti nama ya kan ininya Berlin anjing. Orang dalam. Tadi naikin pas 13 immortal dia, tapi Glofus. Sayangnya Glofus. Modem kena krik. Buset, Vlad masih ada? Masih ada lah. Om login lagi ini ya, Discord-nya. Semenit enggak ada naik Jokowi. Aduh, kalau ini sering-sering WA bareng kita ini. Iya. Sering-sering bareng WA. Oh, pengen pas 14 dong. Pas 13 dua kali. Wah, kalau live, kalau nge-share di Facebook forum dan return mesti nunggu persetujuan anjir, parah. Iya. Belebet. Siapa yang minta ya? Emang ini. Kok bisa tahu di tag gitu? Enggak ada gininya, postingan menunggu persetujuan gitu. Harus di ACC admin dulu itu. Iya, itu maksudnya. Oh, siap. Oh iya. Biar enggak drama kan. Minya ini.
Eh, kalian sambil nunggu share lah anjir, parah. Share pan Facebook-nya, Bang. Facebook lu kan. Bentar aja rame itu. Share tuh share pan. Di Facebook lu, Facebook gua mah anjing. YouTube lu. YouTube-nya di link YouTube-nya di post di Facebook lo. Anjing, Anda mendapatkan penggemar berat di DM Redbun. Anjing. Gua suruh Baywan tuh yang adu bacot sama Artosa, Baywan lah, mau gak? Itu ada lanjutannya gak sih? Mana? Mana, ya, mana? Udah. Oh, siapa itu yang jualan plat FD? Oh, biarin aja udah lewat. Share di FJB ya? Oh iya betul juga ya, kenapa gak di FJB aja ya? Mumpung FJB kan gak ada gitu nyanjir, baru inget. Iya. Tolong. Yuk, naik aja, naik. Jokowi, naik. Yuk, ready. Gas, yuk. Betul juga ya. Mungkin seadanya guys. Oh ya bisa anjir. Yuk gas gas. Yuk, good luck good luck. Saya tinggal dulu. Oke. Oke, ini dia pertandingan. Naikin saya moderator. Selamat datang. Sudah 57 sih, masih sepi sih. Let's go, selamat datang baru. Jaswan kiri apa kanan? Kiri. Flat yang kanan. Udah aku share di grup keluarga, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh beliau satu ini. Yang merah flat ya. Yang merah flat nih. Kita lihat dulu komposisinya. Wih, saya bukan pemain DN Indo ya. Jadi sementara kita lihat dulu nih. Wih. Dari tim Jaswan itu komposisinya dua cleric, dua sorcer, satu WR, cebol sama acro. Kalau di flat itu 4 cleric, buset, barbar kali 4 cleric. Satu WR destroyer, windwalker sama dua sorcer, smasher sama ini chiromancer. Oke, langsung saja. Oke, tipis-tipis mereka melempar punishing swing. Langsung saja ditabrak sama Barnak. Let's go. Terjadi Maelstrom Hole. Saya tidak melihat. Mengeluarkan saja itu magma wave, magma wave-nya. Lempar circle bomb. Nice sekali timing. Concentration diluarkan. Terjadi keributan di bawah. 1 menit telah berjalan. Melempar saja. Oh, nice sekali timing dari seorang isolated. Menghentikan pergerakan player dan sudah ada meninggal. Satu orang, dua orang dari tim Jaswan. Waduh, langsung saja disusul oleh Zokul meninggal. Nampaknya di belakang masih dibantu supportnya. Tiga orang sudah meninggal dari tim Jaswan. Cepat sekali pola permainan dari seorang flat. Langsung, tampaknya menggunakan Holy Shield itu. Oke, di sini sibuk sekali ngerusuh sendirian. Nice sekali kombinasi the flat, yaitu kekuatan rusuh antara, masuk sekali Maelstrom Hole-nya, pedih banget. Widuh, kombinasi dengan Cyclone X dan apa? Dengan apa sih namanya? Ultinya Akrobat itu, langsung mortad boy. 1-8, 8-0 no contest dari tim Flat. Belum ada yang mati, boleh-boleh. Nice sekali. Alumni Venis. Gak tau sih. Saya sudah subscribe dan like 2 kali. Jangan like 2 kali dong, kocak. Tampaknya masih pemanasan ini. Masih patch pertama ya, masih santuy. Dilihat dari mekanismenya, Flat lebih unggul karena lihat dari pangkatnya sendiri banyak yang bintang. Otomatis kalau banyak yang bintang itu jago rom rusuh. Apalagi kalau udah jago rom rusuh ditambah kerja apa kombinasi tim yang baik dari flat ya. Weh, auto ketar-ketir ini Jaswan. Tapi kita lihat apakah Jaswan bisa memberikan keadaan. Masih tipis-tipis ya sambil menunggu. Belum ada masih terjadi jual beli serangan di sini. Crusader-nya hanya melempar Judgment Hammer. Iya flat. Langsung saja di rush itu terkena saja skill stone dari apa sih namanya? Dari ice shield langsung saja. Menggunakan love virus terkena satu orang. Boy terpaksa menggunakan relief di sini ada Jokowi ngerusuh tipis-tipis. Langsung saja Barnak meninggal oleh Voxar. Seorang sign dari flat menggunakan saja shot time di sini. Akrobatnya dari tim Jaswan meneker dari seorang akrobat tim musuh atau flat. Langsung saja. Di sini terpongking dua orang terkena saja itu. Buset Voxar ternyata gini ya. Hexos itu boy. Tampaknya nice sekali timing ulti mengamankan tiga orang dari tim Jaswan itu ulti batu atau summon comet dan langsung saja meninggal itu.
satu orang lagi dari tim Jaswan, disusul oleh Chons. Oh, langsung saja concentration, langsung saja mati Zokul. 4 orang sudah terpongkeng. Oh, terkena saja Chilling Mist, entah siapa, Mile meninggal. Oh, 3 orang langsung meninggal, tersisa satu orang dari tim Jaswan. Kemanakah satu orang? Oh, tampaknya gladiator saja orang tersisa, sudah satu kontes lainnya. Set on ya bang, iya set on. Oh, parah banget anjir set onnya. Jeez. Parah-parah. Terlalu broken ya set outnya. Broken parah. Mungkin kalau kalian yang belum familiar sama The Unwritten Cap 50, banyak yang bilang kalau Cap 50 terutama set on itu lagi broken. Kayak broken parah gitu. Tapi kita nggak tahu. Bu, itu buat kalau mungkin yang udah main The Unwritten ngerasain sih gimana parahnya set on itu. Sekali di combo meninggal gitu. Parah. Saya sebagai player gladiator agak ketar-ketir sih, karena nggak terlalu jago mainnya sih. Sakit set on, iya sakit set on. Makanya. Selamat datang buat yang baru bergabung guys, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya guys. Let's go. Adu kekayaan lah. Loh, kok set on adu kekayaan? Ya belum balancing ah itu. Menggunakan spirit boost yang pertama dari tim Jaswan, dilempar saja Grand Cross. Menghandang pergerakan. Oh, langsung saja dirusuh menggunakan Mr. Boy, menggunakan Iron Skin, tampaknya terkena stun dari Bin Relic. Menggunakan magma wave yang pertama dari Jaswan, menggunakan concentration. Oh, concentration balas concentration, karpet balas karpet. Langsung saja di Smith terkena saja itu cebol, langsung meninggal. Oh, 2 orang banding 1. Terjadi pertukaran yang baik. Jual beli serangan antara Jaswan dan Flat, kehilangan 2 orang dari tim Flat, langsung saja meninggal. Nice sekali itu menggunakan Exotornado. Oh, langsung saja ditabrak, diputar-putar. Oh, Chon langsung berhasil mengamankan 1 orang dari tim Jaswan, dari tim Flat. Nice sekali. Waduh, terkena saja. 2 orang tersisa, 3 orang dari tim Flat. Nice sekali. Cih, diputar-putar. Langsung saja. Hampir saja terkena Smith. Baik sekali positioning teleport. Langsung saja dicicil tipis-tipis di sini tersisa. Oh, tampaknya guardiannya. Guardian ini. Iya, guardian dan Crusader sama-sama menggunakan TGW, menggunakan JC. Tidak ada yang kena. Langsung saja ini no contest ya, karena 2 orang guardian adalah makanan empuk dengan aerial efficient 1 biji, guys. Kacang panjang. Siapa yang lebih kaya, Flat atau Jaswan? Entahlah, I don't know. Ada KOF-nya? Ada harusnya. Harusnya ada. Posisi 1 banding 2. Unggul Flat dengan 2-0. Kita tidak bisa menggunakan Bluebird di sini, anjir. Jeez. Masih menunggu, tampaknya masih menggunakan strategi yang sama dari tim Jaswan, mengamankan posisi samping, sedangkan tim Flat terpaksa mau nggak mau harus ngekontes di markas tim Jaswan. Tapi kalau aku berdasarkan pengalaman main di SEA tuh, minimal harus ada 1 orang yang ngelock di sini di bawah jembatan lagi 1, karena kalau nggak dipecah itu konsentrasi mereka nggak bakal bisa buat mencari celah. Nah, nice sekali itu magma wave-nya berhasil mengenai 1 orang. Langsung saja Mr. Boy menggunakan Iron Skin, menggunakan Circle Bomb. Wah anjir, langsung masuk saja cebolnya. Wah, out no contest itu, meninggal itu. Langsung mati nih cebolnya nih. Nilai minimal meninggal lah. Oke, karpet balas karpet. Menggunakan laser cutter. Siapa yang dipukul nih? Saya tidak lihat. Oh, di sini ternyata keributannya. Siapa yang dipukul? Oh, saya tidak melihat ada yang dibukul, belum terjadi. Oh, langsung saja Barnak ulti, nice sekali mengamankan beberapa orang. Buset, itu hold shield-nya nice sekali, cuy. Waduh, parah kali hold shield-nya. Langsung saja dibalaskan ulti dari seorang Niau. Tapi di sini juga menggunakan ulti dari tim Jaswan, menggunakan Summon Comet, dan meninggal saja 1 orang dari tim Jaswan. Kemungkinan Milei menggunakan ulti. Oh, langsung saja Fur, nice sekali Fitz Crew mengamankan 2 orang. Nice. Menggunakan Maelstrom, siapakah itu? Mas, tampaknya Mr. Boy. Oh, tampaknya nice sekali itu covernya dari seorang magician, dan langsung saja meninggal, saling jual beli. 1 orang sama-sama meninggal dari guild. Tampaknya ada yang melempar. Oh, tampaknya langsung saja meninggal Ocean Lord dari seorang elemental lawan. Oh, lagi-lagi Barnak mengakhiri mercenary musuh yaitu Flat. Terpongkeng saja itu, tampaknya akan dikombo Hexos dan Chons. Apakah ini apa? Paladin Mirror, tapi di sini terjadi keributan 2 versus 2 dan benar saja meninggal akhirnya. Di sini juga sibuk dipukul, nice sekali. Oh, tampaknya mencoba kabur. Apakah bisa kabur?
Nampaknya guardiannya sudah meninggal dan langsung dilanjutkan oleh sainnya. Si Lobet nggak bisa, kalau mau direndahin harus relok dulu. Harus relok, boy. Ya udah tanggung sih. Ayo guys, selamat datang di channelnya Artos ADN. Jangan lupa ditinggalkan like dan subscribe-nya. Ayo dibantu, boy. Oke, masih menggunakan teori yang sama. Oh, tidak tampaknya. Oh, mereka masih ya. Masih menggunakan teori yang sama. Karena ini... Oh, tampaknya... Masih menunggu ancang-ancang ya. Soalnya tadi di match sebelumnya agak keteteran. Karena tadi akrobatnya atau fit screw itu sudah langsung maju di sini. Jadi... kombinasi antara akrobat dan alchemist itu maju ke sini, terkena combo atau magma wave sehingga memecahkan konsentrasi flat. Jadi langsung pakai area, langsung saja dimanfaatkan momentum tersebut oleh Jaswan untuk, oh kan benar saja kan nih, baru dibilang hit screw langsung maju. Nice sekali itu magma wave nya mencoba digoce-goce. Oke, holy shield nya berhasil di cancel. Langsung saja Miles from Hole masuk, karpet masuk. Buset, gua nggak bisa lihat apa-apa nih. Wah, kita mundurin dulu, boy. Waduh, putih-putih cuy. Tampaknya belum. Oh, tampaknya Jaswan langsung meninggal satu orang. Nice sekali fit screw itu kombinasinya, digocek terus, boy. Nice sekali multi shot. Oh, di sini terkena saja. Dua orang telah meninggal dari tim Jaswan menggunakan terkena satu kas saja. Oh, nice sekali itu. Saya tidak tahu ulti siapa. Oke, nampaknya ulti batu menghilangkan satu orang dari tim Jaswan. Dua. Tapi di sini tim Flat baru hilang satu orang saja. Oh, satu balas satu, 4-6. Agak sulit dikit, boy. Menggunakan concentration tapi malah terkena tembok. Otomatis kalau kena tembok nggak masuk dia. Oh, Hexos berhasil meninggal, 4-5, tipis sekali. Oke, masuk saja itu. Nice sekali Barnak menggunakan Manticore Whirlwind. Di sini masih bisa lah ya kontes karena perbandingan per karakternya itu cuma satu doang. Oke, di sini mereka dari tim gini masih bawa dua cleric ya. Kita lihat, oh nice sekali JC-nya masuk. Langsung saja di cover dari seorang fit screw. Smith lawan Smith, nice sekali. Mr. Boy berhasil mengamankan satu orang dari tim Jaswan. Langsung saja dibalaskan itu. Time yang baik dari seorang akrobat mengamankan dua orang. Ini dia, langsung saja berbalik. Oh, tapi di sini Mr. Boy masih dengan baiknya nge-kill. Tampaknya... kombinasi antara akrobat dan gladiator dari tim Jaswan agak sulit buat nyari timing, apalagi dari tim Flat masih ada priestnya. Oh, tapi di sini mencoba dikejar. Kita lihat darah priestnya hampir saja dibuat terpongkeng, padahal darahnya 1%. Di sini langsung saja terkena kombinasi Smith dan Axel Tornado, parah. Bang, gue char kapan lagi? Aduh, belum ada nih. Resolusi ya, bukan resolusi namanya. Ya soalnya aku lupa kalau ini. Aku nggak expect sih bakal buat sesakit ini anjir ya. Nikmati dulu lah guys ya sampai KOF aja. Tapi ya mau nggak mau kalau misalnya KOF ya biarin aja. Tapi kalau kita main rusuh lagi aku harus relog dulu sih. Posisi 3-2 unggul Flat. Kita baca komen dulu. Welcome Miraju, welcome Kikasu, welcome Ziliwangi. Masih ditunggu ya kontennya, soalnya aku juga pengen ngekonten sih, cuma nggak tahu siapa yang... Aku bingung juga mau konten apa, mau konten Archer kah atau Mercenary kah itu. Sudah makan? Belum, belum makan. Aku nggak expect kalau ada GVG malam ini. Tap lihat kill, ini. Oke, terjadi keributan. Nice sekali timingnya. Oh, tampaknya secara efektif apa sih? Oke, maksud saja itu shot time-nya. Wah, anjay menggunakan teori. Langsung saja melompat-lompat, tetapi langsung saja di counter. Nice sekali itu shield-nya masuk. Masih bisa digocek. Tampaknya menggunakan shot time untuk menggocek pergerakan agar bisa setidaknya. Nice sekali itu dodge-nya dari seorang fit screw. Waduh. Langsung saja digocek. Oh, mengalihkan perhatian di sebelah kiri. Fit screw dengan baiknya mengalihkan perhatian sebelah kanan. Seperti yang saya bilang dan benar saja. Oh, nice sekali itu magma wave-nya masuk menggunakan Manticore Ball. Tapi di sini bin relic dari tim ini sudah digunakan. Menggunakan heal. Buset, parah sekali. Dilempar saja. Terpongkeng itu. Apakah terjadi pergerakan dari Mr. Boy? Tampaknya tidak ada. Mr. Boy masih menunggu timing di sini. Kita lihat dulu.
Masih sehat-sehat. Oke, langsung saja maju menggunakan line drive, berhasil mengamankan. Nice sekali ulti dari seorang Fitz Crew. Kita lihat langsung saja kabur shot time yang kedua. Nice sekali ulti dari seorang Barnak nampaknya. Bukan ulti dari seorang gini itu, Mr. Boy. Nice sekali milih lagi-lagi meninggal, begitu pula Barnak. Aduh, blunder sekali ini dari gini. Barnak harus mati di awal-awal, padahal 1 menit masih tersisa. Langsung saja terjadi keributan menggunakan ulti. Ulti S di tengah-tengah dari tim Flat. Oh, Zokul lagi-lagi meninggal. Langsung saja ulti. Waduh, ulti batu tapi terkena saja Mr. Boy. Langsung di counter, langsung di support dari tim-tim lain menggunakan Bin Relic. Bukan Bin Relic, Holy Bolt, sorry. Langsung saja jebret. Nice sekali itu, tapi belum meninggal dari seorang headshot Guardian Force, balas Guardian Force. Tampaknya di sini tersisa Guardian dan Gladiator ya. Gladiator nggak bisa bermapa-ngapain karena sedang sibuk bertarung dengan tampaknya menggunakan plate RDB. Waduh, di sini seorang Chaos malah dicicil-cicil. Di gangbang 6 banding 1. Widuh. Tampaknya keburu waktunya habis ya. Habis ini relok aja. Iya, kalau misalnya KOF nggak usah relok sih, tapi kalau rusuh baru relok. Nanggung soalnya. Soalnya gini, GL ini cadangan, pemain cadangan. Ini GL ini harusnya yang main itu Dylan Prost atau Moonlord. Jadi ya udah tanggung sih. Selamat datang 66 orang, silakan tinggalkan like dan subscribe-nya kalau kalian enjoy. Dan juga jangan lupa share-nya juga, boleh-boleh, ayo guys. Oke. Tampaknya mengganti rencana. Di sini sekarang gantian yang tim Jaswan menggunakan teori di bawah jembatan sebelah kiri. Oke, dilempar saja ini. Terlalu jauh. Nimo ini jawab apa ya? Elestra. Pantes. Langsung saja terkena itu. Nice sekali timing summon comet-nya, langsung terjada. Ingin menggunakan karpet tapi tidak berhasil. Langsung saja Barnak maju. Apa yang akan dilakukan Barnak? Langsung saja menggunakan taunting hole. Di sini Barnak hanya menggocek saja menggunakan relief. Terjadi keributan di sini. Shot time dari seorang siapa ya? Nachai. Apakah yang akan ulti pertama? Holy Shield pertama dari seorang Flat. Langsung saja dilempar saya itu Chain Lightning, saya tidak tahu. Ulti dari seorang Barnak. Nice sekali mengamankan beberapa player. Apakah akan disusul ulti lainnya? Tapi langsung saja dibalaskan combo dari seorang Mr. Boy, tapi berhasil mengagalkan ulti dari seorang Milai. Waduh, sakit mataku boy, saya nggak bisa lihat apa-apa boy. Waduh, Barnak berhasil mengamankan satu orang. Posisi 8 banding 6 unggul untuk Jaswan. Langsung saja Ocean Lord meninggal. Langsung MC juga ikut meninggal. Tapi harus terpaksa meninggalkan satu orang dari tim Jaswan, yaitu ID Scree atau Smasher. Barnak berhasil double kill lagi. Tersisa 2 orang dari tim Flat. Sudah mulai unggul. Keunggulan sudah pasti didapatkan ya, karena tersisa 2 orang saja. Nice sekali. Langsung bermain dengan cepat dan sigap. Gua nggak ikut. Kamu sih main Apex. Dylan nggak, kenapa nggak main? Kelamaan restart PC. Katanya sih restart PC. Katanya. Soalnya tadi, aku restart PC dulu ya, agak gini nih, agak berat. Ya udah, restart PC ditungguin kelamaan, terpaksa. Terpaksa guys, saya nggak gimana-gimana nih, terpaksa. Karena saya kan bukan yang gini, saya caster. Lebih seru, cup 50, welcome Samsul, selamat datang di live stream, Fajar juga. Let's go, menggunakan teori yang sama di match sebelumnya. Di sini, tampaknya sudah ditemukan resep dari seorang Jaswan ya untuk menang. Tampaknya ada yang melempar itu, fireball, bukan fireball, flame spark. Langsung saja menggunakan wax dan kombinasi wax dan spirit boost. Langsung saja dibalaskan pula dari seorang Flat menggunakan spirit boost saja. Langsung saja terjadi keributan, holy relic dilempar, terkena saja itu tampaknya maelstrom dari seorang Mr. Boy menggunakan karpet untuk melindungi temannya itu Flat menggunakan langsung saja meninggal Jokowi Gladiator. Ada apa ini? Masih terjadi persiapan, belum ada terjadi kerusuhan. Mencoba kabur itu Fitz Crew. Langsung saja ulti dari seorang Barnak, tapi yang masuk cuma satu orang saja. Sedikit kurang ekspektasinya ya. Langsung saja dibuat mundur. Nice. Tampaknya Fitz Crew berhasil mengamankan satu orang. Apakah itu ulti? Ulti api dikeluarkan dari tim Flat.
Langsung saja. Buset, putih-putih bet boy. Wow, saya tidak lihat apa-apa. Dan langsung saja Mr. Boy menggunakan ulti, kombinasi digabungkan dari seorang ini tampaknya. Siapa sih namanya? Dari Sekril. Tampaknya di sini Mr. Boy mengamankan satu orang yaitu Barnak. Barnak apakah bisa kabur? Tampaknya masih belum terlihat. Hexos meninggal, guardian lawan. Barnak langsung saja dibuat meninggal. 6 banding 6, 1 menit tersisa. Kita lihat. Oke. Langsung saja ini siapa yang punya ini? Saya enggak tahu siapa. Langsung saja disusul. Tampaknya dari tim Jaswan yang menggunakan fast forward atau beyond time. Langsung saja dibuat terpongkeng 4 orang untuk tim Flat. Tanpa kontes, boy. Langsung saja, dan benar timing yang baik dari seorang Sekri mengamankan kemenangan 4 banding 4, sudah seimbang dari tim Jaswan. Timing fast forward atau beyond time yang sangat baik. Dylan Frost main FF bang, aduh gak tahu. Tapi biarkanlah, Dylan Frost mungkin ada yang hal lebih penting daripada Dragoness ya. Jadi udah tahu. Iya ini lengkap ini dari tim Flat, bawa 4 cleric makanya mereka heal auto gacor. Tapi dari tim Jaswan itu lebih balance, terutama bawa yang namanya Love Virus dan ini Love Virus dan apa sih namanya Gladiator sebagai, dan Gladiatornya 49 aja. Ya mau gimana lagi ya, saya tidak tahu. Bye. Langsung saja. Masih terjadi serangan tipis-tipis. Magma wave-nya masuk. Tampaknya terkena saja itu nice sekali. Apa sih nama skillnya? Lupa aku nama. Tampaknya Fitzcrew meninggal. Aduh, sungguh minus yang parah karena akan kehilangan kekuatan berusuh dari tim Jaswan yaitu Fitzcrew. Langsung saja dibalaskan dengan Gravity Ascension mengamankan posisi Barnak. Mr. Boy nice sekali. Barnak nampaknya menggunakan ulti di sini. Apakah dilanjutkan? Dan benar saja menggunakan poison pool di sini mengamankan 2 orang dari tim Flat. Langsung saja semua menggunakan ulti di sini. Chance mengamankan momentumnya menggunakan ulti dan ngerusuh 3 orang tim dari tim Flat agar tidak membantu supportnya di belakang. Dan benar saja 3 orang sudah meninggal dari tim Flat. Melempar saja Gravity Ball. Karpet dilempar, ulti dari seorang gini Ocean Lord tampaknya berhasil di cover. Dipukul saja. Oke. Cuman di sini sibuk ngerusuhin serangan. Tampaknya menggunakan ulti sing dari seorang Jokowi. Apa kamu ngapain Jokowi? Tampaknya berhasil mengamankan 3 orang, tapi line drive-nya tidak masuk. Apa tidak? Oke. Tampaknya fast forward-nya masuk dari tim Flat. Apa yang mana ini fast forward-nya? Fast forward dari Jaswan mana nih? Waduh, belum menggunakan. Langsung saja. Dilempar saja itu, boy. Menggunakan siapa ini? Dari tim Flat menggunakan MR. Chons berhasil mengamankan 2 orang. Begitu pula Barnak terpaksa meninggal. 6 banding 3. Oke. Sudah bermain. Tampaknya menggunakan ulti dari seorang Niao. Berhasil mengamankan 1 orang yaitu Sain. Kita lihat tempat lain. Dan Exhalator meninggal. Di sini tersisa Ocean Lord dan Sainnya lagi sibuk dipukulin. Kita lihat pergerakan Ocean Lord menggunakan Chilling Mist. Berhasil mengamankan Jokowi. Parah-parah. Sebenarnya bisa kabur aja Jokowi. Tapi maksa sekali dia. Padahal Ocean Lord sendiri adalah salah satu player yang jago menggunakan EL dan benar saja mengamankan Insinyur Jokowi. Selamat datang di channel Naruto Sadien guys. Kalau kalian ingin silahkan tinggalkan like dan subscribe-nya. Si matamu cabul cok. Siapa nih yang tampaknya Ajo yang menggunakan live stream guys. Lihat dulu boy. Oke, di sini Jaswan sudah unggul tiba-tiba. Langsung saja berbalik dari posisi 3 banding 4 langsung melesat ke 5 banding 4. Unggul 2 poin nampaknya. Di sini Mr. Boy seperti biasa. Tapi langsung mundur ke bawah jembatan. Mengamankan posisi. Kita lihat. BH digunakan, sama-sama menggunakan BH langsung saja SB plus Wax langsung disergap dia boy. Lagi-lagi Fitzcrew nice sekali menggunakan circle shot mengamankan 2 orang, mengalihkan perhatian 2 orang dari seorang Sorcha dari tim Flat. Tapi di sini di tengah sudah terjadi keributan yang parah. Langsung saja Mr. Boy langsung mundur kehabisan Iron Skin. Tampaknya konsen, aku nggak tahu itu karpet siapa, tapi ada karpet yang digunakan. Di sini Fitzcrew dengan baiknya mengalihkan perhatian dengan dodge yang baik menggunakan shot time.
heal yang pertama dari seorang ini. Langsung saja Barnak apakah ulti? Langsung saja benar ulti. Di sini Gravity Ascension-nya sedikit miss. Langsung saja Milae langsung poison pool. Nice sekali, tapi belum ada yang meninggal. Kita lihat di sebelah sini. Oh, tampaknya Fitzcrow berhasil mengamankan dari seorang ini, Smasher. Langsung saja tapi malah Milae yang meninggal. Entah kenapa di sini TGW digunakan dari seorang siapa nih? Nggak kelihatan boy saking putihnya. Tapi di sini Jaswan malah meninggal dua orang. Apakah ini kekuatan Holy Shield dengan positioning yang baik? Mr. Boy mengamankan Barnak menggunakan Devitalizing Hole menghilangkan debuff. Oh, langsung saja Jokowi meninggal oleh EL. Sudah kehilangan tiga orang player dari seorang Jaswan. Kita lihat, waduh saking waduh terang boy. Saking kuning-kuningnya boy, saking mata boy. Fitzcrow mengamankan Ocean Lord, tapi baru kehilangan satu orang saja dari tim Jaswan, dari tim Evelette. Di sini dikombo sendirian. Siapa ini yang dikombo sendirian? Zokul nampaknya dikombo sendirian, boy. Apa yang akan dilakukan? Menggunakan ulti, tapi Zokul terpaksa meninggal. Di sini menggunakan ulti batu, tampaknya Evelette lagi-lagi menggunakan ulti mengamankan Barnak. Sudah berbanding 3 banding 6 sekarang gantian. Sudah unggul untuk tim Flat. Di sini Niau dibully sendirian, mencoba dikejar dari seorang Foxar, dari seorang Hexos. Di sini pula Fitzcrow kah? Tampaknya Fitzcrow kombinasi dan Smith dengan seorang Chons menggunakan JC 11k, menggunakan ulti dari Mr. Boy terkena saja masuk sambil menggunakan Duren. Oh, tampaknya Mr. Boy tidak meninggal oleh Duren. Saya tidak tahu darahnya lagi berapa. Menggunakan Q Relic. Waktu sudah habis, tersisa dua orang saja. Mantap bang, iyalah mantap lah. Masa tidak mantap pula. Lu nonton doang sa? Iya kan caster. Kalau saya main saya nggak caster dong. Majulah ke garda terdepan. Anjay, ini garda terdepan nih. Oh, aku udah teleport sendirian nih. Tampaknya posisi sudah lagi-lagi sama, 5 sama. Tampaknya ini mulai best of 3 ya, best of 3, karena sisa yang unggul 2 match akan menang untuk mode rusuh kali ini. Langsung saja di rush menggunakan teori jembatan di sebelah kanan. Langsung saja digas, low virusnya kecil banget, unyu-unyu sekali low virusnya. Menggunakan ice spear untuk menjaga jalan keluar atau jalan masuk dari seorang ini, Jaswan. Tampaknya beliau Jaswan masih ada di sebelah samping, sedangkan beliau Flat mencoba menunggu timing, menjaga jarak agar tidak terkena sergapan kombinasi Wax dan SD. Masih menunggu. 45 detik telah berlalu, belum ada pergerakan. Tampaknya Milae sedang menunggu bubble. Dilempar saja fireball dan gininya, punishing swing. Bang, nge-lag. Iya kah nge-lag? Enggak kok, enggak nge-lag. Bohong kamu nak. Ini yang lain aman kok nih, kamu jangan bohong-bohong. Oke, dilempar saja spirit shotnya. Tampaknya mulai, tampaknya tim just apa dari tim Flat, walaupun dia tipikal menyerang, tapi tipikal menyerang pun bisa menentukan posisi keributan. Jadi bukan hanya Jaswan yang bertahan ataupun menyerang, tim Flat pun bisa mengendalikan alur permainan. Jadi nggak cuma, nggak harus rusuh di sini, siapa tahu ada yang rusuh di belakang gitu kan. Jadi bisa dibawa kemana gitu. Langsung saja menggunakan TGW dari seorang Femeva. Kita lihat langsung saja di cover kah, menggunakan Wax Ice Spear. Chons maju tapi masih menggunakan block. Langsung saja Hexos maju menggunakan TGW, mengacak-ngacak positioning. Waktu tersisa 2 menit. Langsung saja ulti dari seorang Mr. Boy. Buset, saya tidak lihat apa-apa ini secara. Namanya Fitzcrow langsung maju, ulti dibalaskan dari seorang Barnak menggunakan ulti Icicle Expression dari seorang Milae. Dan benar saja Floxar meninggal, terpaksa dua orang meninggal, tiga orang meninggal. Parah sekali timingnya dari seorang Flat. Blunder parah, apakah itu blunder saya tidak tahu, tapi kehilangan, sudah kehilangan poin besar untuk seorang Flat. Tapi di sini sudah kehilangan 5 orang. Waduh, auto no contest lah ini karena sudah hilang 5 orang. Di sini gladiatornya nyicil-nyicil santuy dari seorang guardian kayaknya nih. Menggocek-gocek. Nice sekali Ocean Lord dibuat meninggal. 8 banding 2 sudah pasti udah meninggal lah ya. Tersisa guardian saja seorang diri. Terpongkeng 8-0, parah sekali.
Ah, yang maju malah kalah gini. Agak gini sih ya, agak keteteran. Oh, tampaknya sekarang gantian flatnya yang menyerang dari arah kanan. Oke, tampaknya langsung saja. Saya tidak melihat. Oh, menggunakan circle swing. Langsung saja dibalaskan itu. Apakah bisa kabur Mr. Boy? Bisa, masih bisa kabur Mr. Boy menggunakan Holy Burst. Tidak tahu yang kena siapa. Menggunakan karpet yang pertama dari seorang gini. Flat dan menengah saja. Fit screw. Parah sekali Fit screw. Aduh, jangan dilihat ini guys. Karpetnya bikin sakit mata. Mundur dulu yuk. Aduh, tapi di sini ada api-api. Aduh. Aduh, bener. Dan Hexos meninggal. TGW-nya meninggal dari tim ini. Mr. Boy dan menghasilkan triple kill. Nice sekali. Umpat langsung saja meninggal. Cepat sekali. Saya tidak melihat apapun. Buset. Entah kenapa terjadi pergerakan yang sigap dari seorang tim Flat. Apakah terjadi blunder parah karena kehilangan feed screw di awal? Waduh, ini sih udah no contest ya untuk Flat. Langsung saja terkena firewall. Apakah, oh, tidak bisa kabur itu Jokowi. Mau gak mau dibuat meninggal. Tersisa siapa? Niche. Oh, tersisa semesternya saja seorang. Jangan like dua kali. Aduh, langsung saja dibuat meninggal. Gimana ini? Last match, pertarungan yang sangat sengit ini di room rusuh. Oh, langsung saja diamankan teori yang tadi. Berhasil diamankan Barnak dan Mr. Boy. Masih bisa kabur. Aerial evasion dari seorang Mr. Boy belum digunakan, tapi terkena saja Cyclone Slash yang sedikit kocak. Waduh, melempar saja apa flying swing, dimanfaatkan momentum tersebut, terjadi keributan di bawah jembatan. Waduh, digesek-gesek terus menggunakan triple orb. Menggunakan mixed infection, tapi di sini terpaksa, bukan terpaksa sih, menggunakan rencana, dipukul mundur di bawah jembatan. Menggunakan Wax dan SB lagi-lagi kombinasi. Kita lihat Fit Screw apakah berhasil mengamankan Fit Screw dari seorang tim Flat agar bisa mengaman kunci keamanan dari Jaswan. Tapi di sini PR dari seorang Flat dengan kekuatan 3 kleriknya, 4 kleriknya. Waduh, bikin aduh. Gimana cara nontonnya nih, sakit banget. Nah, dari atas inilah ya. Oke, terkena saja itu Hexos. Nice sekali dicicil lah itu 2 orang. Nice sekali TGW dari seorang tim Flat berhasil diamankan. 1 orang sudah meninggal dari tim Flat. Oh, terkena saja JC Hexos dibuat meninggal dari seorang Chons. Menggunakan Duren dari seorang Chons. Kita lihat terjadi keributan. Vloxar dibuat meninggal. Menggunakan MR di tengah. Langsung saja Mr. Boy menggunakan ini. Kombinasi Cyclone X dan gini Ulti S dibuat dingin-dingin dimandiin. Menggunakan ulti palu. Tampaknya Jaswan sudah meninggal 2 orang. Entah siapa yang meninggal. 6 banding 5 sangatlah sengit. Menggunakan gravity ball untuk menyelamatkan teman-temannya. Jokowi meninggal. Oh, tampaknya Mr. Boy yang meninggal. 6 banding 4. Kita lihat menggunakan magma wave. Icicle expression muncul, tapi belum ada yang meninggal di sini. Gladiatornya menggunakan ulti sing-sing-sing. Langsung saja dibuat triple kill. Tersisa 1 orang dan selamat untuk Jaswan. Untuk match pertama unggul dengan Chons MVP dari tim Jaswan 15 kill mati 4. Dan sedangkan dari tim Flat Mr. Boy dengan gagahnya 13 banding 7. Parah-parah boy. Sheesh. Jokowi GG. Jokowi GG dalam konteks apa ini? Ini dong gak kayak gue sebelah. Bentar, sabar. Ini apa dulu, KOF kah? KOF ya, udah. Abis KOF aku Jin of Kapten ya wis. Nanti Kapten gua relog dulu. 1-1-2-2. Nanti Kapten gua relog ya, kata ada yang bilang ini saking putihnya ini, Cok. Oke. Kita menunggu KOF. Oh, tampaknya Dylan Pros yang muncul. First time GVG, yoi, momen sekali. Ini KOF. Iya anjir, timingnya cel kocak gaming sekali itu di tengah. Aduh, farap ah. Timing. Ingat face crew dulu di festival. Iya nih, face crew, aduh. Sabar. Oke, di sini kita telah saksikan ya, sangatlah sengit. Aduh, kapan lagi kita GVG kayak gini, guys? Pertama kalinya GVG non official saking sengitnya, boy. Boy, Mr. Boy. Pak DGG. Chat leaderboard, Bang. Oh iya, ini kita mundurin dulu ya gininya.
apa sih namanya, sambil menunggu momen-momen. Sis, hati-hati. Wah, hati-hati nih, ada membanteng. Kita lihat dulu positioning gininya, apa sih namanya, leaderboard. Oke, kelihatan nggak sih? Oke, di sini kita bisa lihat sendiri Chons unggul 15 banding 4 ya, dengan JC-nya yang kocak gaming 11k 12k langsung saja dikombo menggunakan Smith buat meninggal. Tapi di sini walaupun Fitzcrew kadang keteteran, tapi sempat-sempatnya ngekill 9, mati 9 juga. Terus Sekre dengan baiknya tadi itu FF, senang banget aku ngeliat timing FF-nya. Terus itu dari top 3-nya ya, top 3 dari Just One. Tapi untuk Flat, Vloxar nggak tahu kenapa tadi kok saling melempar gini, apa sih namanya, saling melempar karpet bikin sakit mata anjir. Tapi Mr. Boy dengan nice-nya itu sebagai garda terdepan harus tos-tosan ya, mau nggak mau, apalagi lawannya Barnak, top mercenary satu versus satu. Tapi di sini menunjukkan eksistensinya Barnak. Jangan lupa guys subscribe channelnya Barnak ini. Barnak itu punya channel YouTube guys, ini guys nama channel YouTube-nya guys. Jangan lupa di subscribe guys untuk melihat konten-konten Barnak yang GG gaming guys. Nih Barnak guys, jangan lupa di subscribe guys. Nih subscribe. Biar ngonten dia nih, lihat nih, weh, top global mercen bisa nggak di call, bisa nggak di like dan subscribe sih anjay. Terus dari Ocean Lord, nice sekali itu di belakang, Hexos, kombinasi Hexos dan Femeva. 2 TGW langsung dirusuh, tapi yang kocak gaming tadi 2 TGW malah kalah anjir. 8 banding 5 langsung dibuat terpongkeng 3 orang entah kenapa. Aku enggak ngeh ya, di mana tuh ya, match berapa tuh ya? Match berapa yang 3GW itu ya, 2 biji ya? Anjir, bisa-bisanya dibuat terpongkeng itu, cuy. Oke, langsung saja dimulai pertandingan kedua untuk KOF Gold Indramayu. Yang mana bang, gak tau lah. Hati-hati tukang bakso nunggu di depan. Kalau ada tukang bakso beliin lah. Aduh lapar guys, saya belum makan nih. Gimana mau makan orang yang like sama nontonnya dikit guys. Ah, belum di share nih, gimana nih, parah ya kontribusinya guys. Biar ada ini, biar hidup Dragon Nest nih. Ayo kamu itu kontribusinya mana nih. Oh tampaknya YouTuber yang maju versus top oh dipukul saja terkena itu impact pannya sedikit kocak. Oh tampaknya itu area levesannya sedikit kocak, berkena saja. Apakah Smith langsung saja menggunakan jebret, set 20% boy ditambah. Nampaknya Dylan Prost dibuat meninggal, dua kombinasi. Sakit-sakit parah kamu Dylan Prost, kamu tidak mau munggul. Oh menggunakan nice sekali itu timing menggunakan. Waduh, thank you. Gas, iyalah gas. Langsung saja terkena JC, berhasil digocek menggunakan NDB. Langsung saja flash stand-nya masuk, terkena saja ulti, nice sekali timing ultinya coy. Waduh. Wih. Waduh langsung saja dibalik. Oh menggunakan racing slash tapi terlalu jauh. TGW-nya langsung muncul, tiba-tiba langsung comeback dari seorang Dylan Prost. Widuh. Menggunakan hacking stand, menggunakan teori sat agar bisa digocek pergerakan TGW, berhasil dihindari zap-nya. Menggunakan Cyclone Slash, berhasil dihindari juga Sinbreaker. Terima kasih atas donate-nya. Atas channel. Menggunakan Moonlight Splitter untuk membuang tak blok dari seorang Hexos. Berhasil digocek. Menggunakan teori. Terkena saja. Menggunakan MBD. Nice sekali seorang Dylan Prost. Coy, momen sekali coy. Hemat uang. Parah, kamu jangan gitu guys. Thank you Malvin 21. Paman ada gue Gunung Kidul enggak, Paman? Enggak tahu, Cao. Hari. Ini bisa di refresh dulu biar kelihatan donatnya. Bikin. Oh, nampaknya Mr. Boy yang turun duluan. Oh, bukan Jack tampaknya. Siapakah ini Jack? Oh, tampaknya beliau ini pemain SB menggunakan Cyclone Slash, menggunakan MBD-nya sakit parah, menggunakan kombinasi Eclipse dan gini tapi tidak berhasil, langsung saja dikombo. Apakah terkena? Tapi Demolition Fist-nya berhasil. Ini momen sekali. Dibuang ke alam lain, ke isekai.
Jaswan dilempar ke isekai, Jaswan lagi Dylan Bros dilempar ke isekai dengan gitunya. Timing yang nice dengan seorang gitu, apa sih namanya? Timing menggunakan apa sih namanya? Stormnya di saat menggunakan ECL. Oke, terpokeng saja menggunakan mencoba digocek menggunakan hacking stand. Kita lihat pergerakan sing-sing-sing dari seorang Dylan Bros menggunakan saja. Nice sekali. Jebret, nice sekali 6K masuk. Trisa 44 menggunakan terkena saja ultinya masuk Pak Boy. Menggunakan ulti, nampaknya bone crash, batal sekali itu bone crashnya. Waduh, blunder sekali dari seorang Jack. Malah menggunakan bone crash. Dua win streak dari seorang Dylan Pros. Tampaknya Prosnya tidak main-main, boy. Kerja bagus. Ya, intinya gitulah di Defend Avatar. Lebih enak bilang TGW sih daripada bilang DA. Hati-hati matamu. Jump shot dari seorang Dylan Pros. Auto buka. Tampaknya yang muncul ada Crusader. Karena Crusader tidak ada JC. Saya pernah dengar kalau Dylan Pros lebih suka ngelawan Crusader. Terkena saja. Melempar saja, terkena di udara. Nice sekali Holy Relic-nya sedikit. Terkena saja itu 4K, 5K sih ya. Apakah akan menggunakan CC? Tampaknya belum ada CC. Apakah menggunakan ulti gaming? Waduh, dicicil nampaknya menggunakan jebret. Nice sekali land drive. Nice sekali timingnya. Hampir bisa digocek. Scene breaker sedikit miss. Nice sekali kombinasi triple slash dan heavy slash-nya. Nice sekali dibuat terpongkeng. Darahnya berhasil digocek. Smith-nya TGW langsung muncul. Moonblade. Ada yang menggunakan ulti di atas. Parah sekali. Tampaknya ulti dari seorang ini, dari seorang Mr. Boy. Sis. Langsung saja dibuat terpongkeng. Darah seorang Femeva masih bisa ngeheal. Menggunakan block dan duren. Menggunakan second slash. Terkena saja masuk. Nice sekali. Gede banget itu anginnya. Tampaknya angin plus 6. Hampir saja terkena dilanjutkan itu. Berhasil digocek. Teori ngebling-ngebling. MBD yang sangat cantik dari seorang Dylan Pros. Sis. Real Dylan, real. BB-nya enggak bisa main, parah. Kamu jangan gitu dong. Parah. Tampaknya yang muncul adalah Mr. Boy. Tampaknya tidak, nampaknya Nolas ada lagi nih, Inkui. Tampaknya tiba-tiba ada anak Rosemary di sini. Kenapa ada Rosemary? Langsung saja ngapain konten? Langsung saja digas. Terkena saja shield blow dari seorang Nolas. Nice sekali. Menggunakan chain lightning. Apakah Deto? Tapi tidak Deto. Menggunakan dipukul saja, terkena saja detonator 6K karpetnya masuk, boy. Menggunakan MDB untuk menghindari karpet dari seorang Nolas. Terpongkeng saja itu. Dicicil-cicil menggunakan block. Terus dicicil, boy. Bloknya dibuat. Oke, kombinasi yang baik itu menggunakan Moonlight Splitter dan berhasil digocek. Tampaknya berhasil di cancel juga itu Bindred. Nah, combo parah ini. Saya mencium bau-bau ulti dari seorang Dylan Pros. Jeez. Tapi menggunakan LD sempat-sempatnya LD Half Moon Slash 8K sakit parah. Langsung saja dibuat mening. Masih tersisa. Langsung saja ulti pertama dikasih MDB dulu terkena nyangkut. Waduh, nice sekali ultinya dari seorang Dylan Pros 4-0, boy. No kaleng-kaleng, boy. Hoki, dikatain hoki, parah. Widuh, apa ya? Bagaimana ini tampaknya akhirnya Ocean Lord turun. Padahal Ocean Lord tapi kalau misalnya Ocean Lord turun sekarang dibuat terpongkeng oleh Chance minimal. Kenbo mana bisa? Parah. Kamu jangan gitu dong. Hoki Kamin. Waduh, ini orangnya langsung muncul, guys. Bang Dilannya langsung muncul, guys. Waduh. Langsung saja terkena kombinasi Cyclone dan masuk sekali itu MDB-nya, coy. Limak. Langsung saja dicicil 42%, berhasil digocek menggunakan LD untuk kabur. Langsung menggunakan Half Moon Slash, parah sekali dicicil terus menggunakan nice sekali serangan terakhir. Jeez, 15%. Bagaimana ini? Apakah ini dia menggunakan MBD yang kedua? Tampaknya kabur. Hampir saja mengakhiri win streak dari seorang Dylan Pros 4-0 jadi 4-1. Bismillah di salah satu juta ya guys ya.
Aduh. Ya bang, mental joki. Nggak juga sih. Nggak juga. Lawannya nggak pakai elu. Jump shoot boy, real jump shoot. Apakah Dylan Frost menggunakan MBD karena bisa jump shoot? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Aduh, GG Gaming sekali. 4-0 menggunakan Love Virus terlalu jauh. Love Virusnya unyu sekali guys, kecil-kecil. Lemparkan Mixed Infection. Apakah teori serang rejutan dan benar saja? Masuk saja itu. Aduh, tidak punya tumble. Dan benar saja Ocean Lord dibuat terpongkeng karena terpaksa menggunakan apa sih namanya? Frostwind. Jadi tidak bisa tumble. Better luck next time. Yoi. Aduh, mana nih Dylan Maximus nih? Jadikan berdiri itu dulu biar ganteng. Mayan bunuh 4. Yoi, emang ganteng sekali co. Jamshit co, jamshit. Hari-hari jamshit. Nice sekali. Parah coy, dibuat terpongkeng 4 orang coy. Lempar saja. Oh, terkena saja itu taunting hole. Menggunakan iframe. Nice sekali itu magma wave-nya. Terkena saja itu, berhasil digocek. Buset, 8k dari Maelstrom hole. Kita lihat Milai menggunakan lompatan klik kanan, berhasil digocek. Nice sekali magma punch-nya. Dilemparkan saja bubble-bubble tapi terlalu cepat menggunakan. Oh, running attack berhasil di cancel. Nice sekali injector, berhasil digocek. Nice sekali. Buset, berapa itu? Nice sekali, masuk 13k. Itu plus apa sih namanya? Aku lupa namanya. Nama skillnya dibuat lemot. Magma wall berhasil di cancel. Darah 60% masih. Tinggal tunggu timing ulti dari seorang Mr. Boy. Karena sekali ulti langsung dibuat terpongkeng. Terkena. Tidak terkena ulti angin. Aduh, timing yang begitu lambat karena efek storm dari seorang Milai. Tidak bisa. Masih bisa. Apakah di cancel ultinya? Dan benar saja Mr. Boy meninggal. Ngekill Milai dengan timing. Dengan timing apa sih namanya, Maelstrom hole-nya yang sangat tepat. Poison break ya, poison break, nice sekali. Nggak buya, buyalah 4-0. Tumben semangat caster ya, karena gamenya nggak buat ngantuk guys. Nyenggol dulu, nyenggol. Oke, Zokul nampaknya menggunakan Inquisitor di sini, tidak terkena sliding knee kicknya. Critical break hidup, demolition fist biasa digocek, terkena taunting hole, menggunakan circle break, nice sekali. Tampaknya circle break, nice sekali timingnya circle swing, aduh. Apakah ini combo? Langsung saja 6k. Nice sekali menggunakan kombinasi rolling attack dan whirlwind. Nice sekali timingnya, berhasil digocek. Nice sekali 5k dari circle swing. Masuk sekali flying swing, langsung saja di combo tanpa kontes kah ini? Waduh, tidak terkena taunting hole. Langsung saja di ulti tanpa basa-basi dari seorang Mr. Boy. Tapi di sini MP-nya sudah habis, 43%. Masih bisa kabur, blok. Hampir saja shield blow. Menggunakan chain lightning, berhasil di cancel bloknya. Jebret, nice sekali. Menggunakan lightning strike. Tidak menggunakan, menggunakan MR nampaknya. Terkena saja MR. Dilempar menggunakan ternyata 2k saja itu, dilempar lagi tapi tidak berhasil, terkena itu circle bomb. Menggunakan karpet membuat PC saya putih sekali coy. Menggunakan heal gaming masih bisa bertahan. Mr. Boy sudah kehilangan 20% MP-nya barusan. Digocek-gocek, berhasil terkena saja. Bin relic terlempar kah? Nice sekali timing bin relic-nya. Dan melempar saja itu chain lightning, lagi-lagi terkena Mr. Alpha Lightning Bolt. Detonya terlalu lambat karena Mr. Boy sudah menggunakan relief. Lagi-lagi terkena bin relic, dipukul saja menggunakan lightning strike. Tampaknya langsung saja jebret. Parah sekali sakitnya. Masih bisa kabur menggunakan block. Apakah dipukul? Ditampar tapi terlalu lambat. Langsung saja dicicil menggunakan whirlwind. Apakah bisa kabur? Terpentung saja, timing yang sangat nice. Di sini Mr. Boy sudah kehabisan MP, apa akan dilakukan? Tapi masih sempat-sempatnya menggunakan ulti sehingga mengamankan 2 win streak dari seorang Flat atau Mr. Boy. Yang nonton banyak tapi tidak ada yang like dan subscribe guys, kocak. Kita iklan dulu. Langsung saja. Ini bencana. Siapa tuh bang yang bikin ngantuk? Waduh, kocak gaming. Nama YouTube-nya anjir. Aduh, aku udah share FJB celana dalam bang. Ya jangan dong.
Oke, di sini dengan gantengnya Mr. Jokowi membantai Mr. Boy yang darah sudah sedikit. Dengan combo sing-sing-sing di awal, masih tersisa Inquisitor dan Smasher. Tersisa dua orang saja dari tim Flat. Salam player old 40 batu besi JR lah tuh tidak. Tapi saya aku main juga sih cap 40 cuma enggak terlalu ini. Top global bad game. Ajarin Dylan terbang-terbang, ajalah jam shoot. Terkena saja, nice sekali timingnya. Menggunakan oke, hampir saja digocek serangan tipuan. Siapakah ini Mr. Jokowi? Dilepar saja mulai spitter. Digocek teleport tapi tidak terkena, lompat klik kanan. Nice sekali lagi-lagi gocekan yang baik. Mengalahin trap. Terkena saja 2 hit 8k. Widuh, disingsing-sing boy. Nice sekali time shot berhasil digocek. 50% darah sudah habis. Digocek terus, nice sekali. Nice sekali forward thrustnya berhasil digocek. Menggunakan teleport. Tercicil saja menggunakan poison missile. Terpukul saja. Tiba-tiba ngebling-ngebling. Entah kenapa. Langis sekali itu triple slash dan impact punch-nya. Oke, cuma 700 saja itu mulai splitter. Menunggu timing darah 20%. Apakah ulti sing-sing-sing? Nice sekali akhirnya. Apakah ini ya? Bau-bau ulti sing-sing-sing karena masih belum menggunakan ulti sing-sing-sing. Nice sekali. Tapi tampaknya tidak menghilangkan debuff. Digocek tidak terkena saja dash kick-nya. Ini bau-bau ulti sih. Benar saja Jokowi langsung mengamankan match kedua, win streak kedua. Dan yang terakhir ada Vloxar atau Inqui. Yoi, masih 49 ini. Emang 49. Apa ini? Like, subscribe, Bang. Bohong ini Nilfheim, bohong. Bohong. Suka enggak main disuruh ngecaster. Mending ngecaster sih. Jebret. Wah, ini guys, ada Rido ya, ada GM-nya Rosemary sedang menonton. Gimana nih GM-nya Rosemary jadiin moderator enggak? Jangan ngel ya. Putri baru kejadian moderator. Menggunakan karpet di sini sakit parah sekali, karpetnya terkena 1k. Cicil terus menggunakan karpet. Kurusif enggak ikut, Bang? Enggak, Bang. Lagi sibuk Dota dia, Bang. Event Vivi apaan? Udah kok jadi caster kemarin. Udah kan jadi caster kemarin, siapa nih Maldin Perdana? Kamu aja enggak pernah nonton anjir, kamu nontonnya channel lain sih, anjir. Jangan main-main Pak D, anjay. Terkena saja berhasil di cancel Holy Burst-nya menggunakan triple slash, dilempar saja 8k dari detonator. Sakit parah boy, 8k detonator damage itu dan level max. Betul Bang, dia nonton channel lain makanya. Aduh, hari-hari tidak ada support-supportnya guys. Apakah Putri hadir? Aduh ini. Berhasil di cancel Chain Lightning, dibukul saja triple slash 57%. Apakah akan Deto Gaming berhasil dilanjutkan kombonya menggunakan triple slash? Apakah ini combo gaming dari seorang Jokowi? Tiba-tiba terbangun, impact punch tidak berhasil masuk, rising slash dilempar mengamankan posisi nyawa dari seorang Jokowi, digestur ketawa saja. Salam 3 periode, channel siapa tuh ada deh. Bangga gue kalau lawan Tempest Nick Ward, panutan gue itu dulu. Apanya? Ini Flood masih saman DNPC. Ya, masih boy. Yang baru datang selamat datang, jangan lupa ketinggalkan like dan subscribe-nya, guys. Dibantu. Aduh, nonton doang enggak like dan subscribe. Mana kontribusinya nih buat DN nih? Katanya pecinta DN, tapi enggak ada kontribusi, nonton doang. Aduh, kecewa guys sama yang konten, guys. Udah menang ini Jaswan, enggak tahu ya karena aku enggak tahu ada match selanjutnya apa enggak. Tampaknya masih bisa ngidupin gini ya, chilling miss ya. Bukan chilling miss, siapa namanya? Glacial Web. Menggunakan dipukul saja, dicucul dan benar saja Jaswan unggul 2-0 dengan Dylan Prost sebagai MPP 4-0 dengan jump shoot-nya yang sangat mantap oleh NDB. Salahin Jones. Widuh. Gas lagi rusuh kah? Apakah ada rusuh? Suhunya belum turun padahal iya nih flatnya belum muncul yang jago-jago sih katanya. Itu kalau flat itu nggak tahu guys, saya nggak tahu nih. Makruf mana? Makrufnya AFK.
CVC no autis. Ini masih didiskusikan ya, masih dirembuk apakah lanjut kapten mode atau gimana. Kita dengarkan dulu. Ada anjing. Oh iya. Lah iya. Iya kan itu. Aduh, diskriminasi jok banget sih itu. Assassin enggak kepake. Gimana kah? Udah kan ini manis? Lagi kapten. Kapten kita ganti ya, dulu. Terakhir. Relog dulu, boy. Kapten di mana? Tropil. Relog yes. Dulu. Biar enggak sakit mata. Iya. Kalau balik sini tanggaharan ini. Apa, Tom? Jokowi balik CVC nih. 20-1-1-2-2 guys. Sabar, relog dulu boy. Ada relog boleh dari kasih kasih dulu si Kenza relog dia. Ya lu kan nggak nyari orang Gus. Kita kurang ini. Iya kita nyari orang dulu. Relog dulu boy. Mau mana ya? Ya kita kasih kanan lah, mereka kasih kiri. CVC no assassin, iya ini CVC apa rusuh no autis nih boy. Namanya diganti pan. Main rusuh, main kapten sekarang. Main kapten. Ini Ayoko suruh masuk. Emang Pipit udah nggak main dia? Gak tau. Coba. Chat gue terlalu rumit ya. Itu Zira ada si Maul. Maul mana? Enggak masuk Discord. Mending rusuh. Mana Maul? Emang itu banyak. Sorry. Zira. Ciro dia itu. Banyak maunya ini emang pure mau rusuh lah, mau co-op lah, kan yang main bukan Anda. Gimana sih kocak gaming? Aduh, hari-hari banyak maunya ya viewer ya. Nah, padahal nge-like dan subscribe aja belum, guys. Aduh. Tapi telat sih. Kan dulu boy. Suka lihat MBD-nya. Padahal lu bisa kill semua kayak itu. Enggak lah. FFF. Sis. Nah, sudah jadi kon gini, jadi caster aja udah paling betul nih. Enggak usah yang lain. Tidak usah main yang lain. Mada emang enggak perlu sih. Hari-hari dikit yang nonton, dikit yang subscribe. Wah, ada yang gini juga nih di sebelah nih. Kita lihat lu siapa nih. Kamu siapa nih, Bang? Oh, ini ternyata Femeva, guys. Ada Femeva. Aduh, billingku mau habis lagi 5 menit anjir. Shit. Buat duit enggak ya? FF lagi update baru kah? Mana aku tahu, Cuk, enggak main FF. Lah live kok nggak mau dengerin viewer ya, yang ngekonten kan saya, viewer mah nonton aja, nonton mah nonton aja boy, yang main nggak joki, emang yang main ah para sultan, maksudnya para itu kan lebih dari satu. Dylan Pros yang main asli kok, welcome my long, selamat datang. Yang mainin ceweknya gitu siapa woi. Viewer itu intinya jangan banyak cincong guys, kalian nonton aja udah. Ah, beli billing dulu bentar. Mas Bal, 20 Mas Bal. Oh kan waktu tinggal 5 menit. 20 Mas Bal. Aduh, waktu tinggal 5 menit nih. 20. Aduh, ngantuk eh. Siapa tuh yang mainin lebih dari satu? Hah? Maksudnya lebih dari satu? Joki kah? Enggak lah. Makanya guys, dibantu guys. Beliin billing tuh, ayo. Masa ini enggak dibantu?
Ayo guys, dibantu guys. Masa tidak ada yang support, tidak ada support-supportnya sih, anjay. Nggak mau dengerin viewer tapi ya yang saya kan cuma ngecaster di sini, gimana sih WHO sih, gimana sih, apa Ilham Rashid nih, kamu nanya apa, mana pertanyaanmu sih, bentar. Akrobat, ada akrobat yang mainin cewek, nggak tahu lah aku itu. Mana sih pertanyaanmu, nggak ada pertanyaan sih ini. Bang, aku udah sub, terus aku unsub, ya terserah lah itu. Nah, cai kemarin ya kalau mau subscribe kalau mau keluar guild dan masuk guild kan enggak ada apa durasinya. Hari-hari punya hater guys ya. Mending kayak saya gantilah nih kalian. Aduh, banyak maunya nih. Saya gantilah. Ini saya subscribe nih. Ini 10 menit mampus. Hahaha. Worth it enggak? Aduh, enggak tahu. Kurang enggak tahu, Bang. Bang, udah klik dua kali bang, waduh. Saya bosan mendengar hater-hater, padahal tidak mau subscribe. Tujuannya sih biar rame, malah. Tidak ada respect-respectnya guys. Hari-hari dikatain mulu guys. Hei, parah. Hari-hari nonton doang. Mana nih bacotannya nih? Gak muncul nih. Enggak anjing, semangat cok mikoto cok. Aduh. Hari-hari. Aduh. Apa nih, kok ada Ciwika ini? Ada Ciwika. Buset, ada VTuber. Ada VTuber, boy. Bang, aku ikut, bang. Aduh. Hajar, kamu mending jokein Charco, Jar. Charco belum leveling nih, yang destroy ini. Naca ada di YouTube nggak bang? Kalau Naca nggak ada, tapi yang kulihat tadi di YouTube itu ada si ini, Femeva. Femeva itu ini nih. Ini kalian bisa lihat nih. Nih Femeva nih. Ikut solo kemana, cuk? Son. Ikut to istri lo, son. Hah? Ikut to solo kirim lo urus, son. Ada pun ngerawam CM lo, cuk. CM bisa apa ya? Ya kalau boleh. Hari masih menunggu guys. Nah, baru subscribe kemana nih yang kasih tahu yang main. Nah, kasih tahu yang main, gue ya bukan joki, gue joki anjing lah. Berarti bener dong. Oh, mantap Dilan Pro, sangat diapresiasi sudah komen dan muncul di sini, boy. Kekuatan MDB jam shoot. Tuh udah muncul langsung orangnya, guys. Kalian itu ngomong sembarangan emang, kocak gaming. Nih, waduh, kita langsung saja pin, guys. Nah. Biar gak kaleng-kaleng nih. Aduh, anjay, sudah jadi guardian aja nih, eksklusifir. Anjay. Masih menunggu player Jaswan untuk tampil, karena Jaswan kekurangan player. Mesti Cucu. Lah, aku sih ngebet ini.
Jam shoot tambah damage, yoi. Yoi yoi. Nyapa. Aduh. Aduh. Aduh pila ai. Aduh, pusing. Betul Kak Kesia, apa itu gladiator kalau enggak bisa jamput? Wah, ini dia guys, langsung lanjut mode kapten. Di sini kita tidak usah memikirkan jumlah win dan lose-nya ya. Mau just one menang, mau flat menang, yang penting have fun. Solo tuh ini cok, kacau belas cok. Aduh, mana nih streamer mode nih? Mana perlu? Streamer mana nih streamer accessibility ini? Nah, on. Oke. Langsung saja. Di sini saya sudah hilangin ya redusnya ya. Jadi karena ada yang protes, "Bang, terang banget, Bang. Kecilin resolusinya, Bang." Kita lihat dari komposisinya. Ada Putgi anjir, bus. Putgi namanya kok bisa Putgi sih anjir. Yang penting kan Kristal luas, nah. Anjay. Sok saja. Bisa lihat sendiri ya komposisinya ya. Saya enggak tahu apa-apa nih. Oke, langsung saja. Tampaknya kapten dari tim Jaswan adalah Cebol dan Mr. Boy. Waduh, parah-parah nih. Langsung saja. Tampaknya di sini cuma ngintip-ngintip doang Barnak untuk lihat kapten lawan siapa. Karena harus mengikuti pola permainan ya. Di sini karena Mr. Boy yang jadi kapten, terpaksa Cyclone kerusuhan dan keributan sulit di gini. Ini turnamen enggak? Ini cuma have fun doang. GVG fun. CVC ya sih CVC. Oke, kita lihat ada jump shot dari seorang Dylan Pros dan dilanjutkan oleh rolling attack. Tiba-tiba saja. Oke. Di sini Mr. Boy dirusuhin tapi terkena saja Bin Relic menggunakan rolling attack dan cepat sekali Baby Maya terpongkeng. Saya tidak melihat apapun. Entah kenapa Baby Maya langsung dibuat terpongkeng di awal. Buset, boy. Cepat sekali. Sheesh. Langsung saja menggunakan buff, kedua orang malah ngebuff di sini. Kita lihat yang jadi kapten di sebelah sana adalah Vincitor. Langsung saja Barnak ngebus itu bersama teman-temannya. Di sini siapa ini? Ada Excruciper, ada Guardian Gaming. Langsung saja dirusuh dari seorang tim Flag kaptennya. Kita lihat dari tim Jaswan yang kapten adalah Dylan Pros. Tampaknya tidak terkena ulti angin, Cyclone Slash. Terkena saja itu. Mencoba jump shoot. Waduh, jump shootnya boy. Mr. Boy berhasil terpongkeng. Langsung saja dirusuh dan Dylan Pros berhasil mengamankan kapten lawan. Nice sekali. Aduh, gatal boy. Nice sekali. Langsung saja kembali lagi di dataran tinggi yang menjadi kapten adalah ini apa sih namanya deep sorce ya sorce gini kalau nggak salah ya semester dibalaskan dengan tim ini yaitu kaptennya adalah siapa nih Putgi anjir namanya Putgi apakah Charwebski itu saya tidak tahu. Langsung saja diserbu timnya. Mencoba gocek Putgi. Terkena saja Cyclone. Apakah berhasil kabur kaptennya? Dan benar saja terkena saja Cyclone. Mencoba dicicil-cicil di bawah, tidak dibuat bangun, langsung saja dibuat kabur.
menggunakan battle hole dibuat kabur langsung saja. Langsung menggunakan iron skin, circle bomb-nya masuk. Tampaknya Deep berhasil kabur. Nice sekali lompatannya, begitu baik, begitu cantik. Lempar saja poison missile di sini agar tidak ada yang berhasil naik. Di sini langsung saja 4 orang tim player dari 4 orang player dari tim Jaswan berhasil mengamankan 3 orang dengan Gravity Ascension. Berhasil gocekan yang sangat mantap dari seorang Putgi. Terkena saja spirit shot, tidak berhasil. Oke, ini apakah timing ulti ini? Dan benar saja ulti blare. Terkena saja satu orang, tapi dibalaskan Fish Crew mengamankan Mr. Boy menggunakan ulti dibuat terpongkeng dari seorang Deep. Terpaksa dibuat meninggal. Flat sudah unggul 2-1. Cepat sekali. Distun gitu Kapten Merah. Yoi. Terkena saja. Sini kaptennya siapa nih? Nacai itu. Ini ya. Windwalker. Langsung saja. Malah Footgear yang dipukulin, padahal di sini bisa gocek-gocekan menggunakan circle shot. Berhasil terkena saja, blooming kick langsung saja. Tidak berhasil dibuat kabur menggunakan maelstrom. Tidak ada yang meninggal, maelstrom yang baik tapi belum ada yang meninggal. Di sini langsung saja menggunakan racing storm mencoba kabur. Nacai berhasil mengamankan pitch crew. Ada MB di dari seorang Dylan Prost. Jump shoot di sini masih santuy-santuy saja kaptennya. Siapa? Tampaknya Chons yang menggunakan ini. Chris. Karpet dibalas karpet, tapi karpet dari tim Flat tidak hidup dari seorang Vloxar. Femeva dibuat meninggal. Mr. Boy kombinasi Cyclone dan ulti api. Dan benar saja 3 orang meninggal, tapi ulti yang sangat mantap dari seorang Nacai mengamankan 2 orang. Posisi 3-1. Cepat sekali pola permainannya, asal ulti sudah up. Langsung digas Longbo coy, malah dipoten. Saya kita lihat saya belum lihat di sini Kapten Merah. Mana nih Kapten Merah? Kapten Merah nih. Ini danger. Tampaknya yang di Kapten Merah adalah Jokul atau Inqui, dan sedangkan tim biru atau Flat adalah mana nih? Adalah siapa nih? Semester nampaknya Accelerated. Dan Barnak langsung saja melesat mengamankan. Langsung saja Jokul dibuat meninggal 4-1. Boros banget mananya ya di set on. Langsung saja terjadi keributan. Mr. Boy menginisiasi jantung pertahanan dari seorang Jaswan. Kita lihat, tapi tampaknya dibully menggunakan laser cutter, tapi laser cutternya tidak masuk, cuma masuk 2 hit doang. Di sini tampaknya nasi sekali itu masuk smithnya. Nice sekali terkena itu zap, dan nice sekali langsung saja di cover dari seorang Fitz Crew menggunakan racing storm. Langsung saja di cover menggunakan ini apa sih namanya, laser cutter. 3-1 ini, apakah bisa selamat? Tampaknya terkena Gravity Ascension. 20.000 dapat berapa jam? Dapat 7 jam. Tapi reguler mau tutup sih. Jadi ya mau enggak mau harus ngabisin billing. Mau enggak mau harus ngabisin billing, boy. Kita lihat.
Tampaknya unggul 5-1 ini, entah kenapa Barnak cepat sekali meninggal. Tampaknya jadi kapten adalah Guardian dari tim Jaswan. Dan apa ini? Oh, dan apa sih? Oh, Guardian juga. Sama-sama Guardian kaptennya. Kita lihat pertarungan satu areal. Dan langsung saja di cover Dylan Frost dan Barnak di sini mengamankan Hexos. Kita lihat dari tim ini tampaknya dirusuhin oleh Putge, Mr. Boy, dan Nachai, dibantu oleh SS dari Ocean Lord. Exhalator meninggal, Smasher dari tim Flat telah meninggal. Langsung saja di cover dengan baik, nice sekali Racing Stormnya. Fit Crew berhasil mengamankan nyawa dari seorang kapten Hexos Guardian. Nice sekali. SB-nya dibuat ngejar Yoi, betul sekali Boy Rio. Emang itu tujuannya SB. Kalau nggak sebagai mobilitas ya nunggu ulti. Tapi di cap 50 ini agak sia-sia nunggu ulti ya, karena ada 3 skill tambahan di cap 50. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi setiap momentum cap 50 itu sangat berharga Boy. So saja sing-sing-sing di udara. Itunya berhasil di cancel. Karpetnya masuk bos aja. Karena saja dua orang dari tim Flat mengamankan situasi kondisi. Di sini Fit Crew masih mencoba momentum. Karpet dari tim apa ini? Karpet dari tim Flat nampaknya berhasil dipasang. Di sini kita lihat Femeva atau Crusader menjadi kapten. Apa ini? Langsung saja dicicil-cicil dari seorang Dylan Frost. Dylan Frost apakah tidak berhasil kabur nampaknya? Waduh, dicicil terus oleh S, oleh penjara S. Tampaknya tiga orang sudah meninggal dari tim Jaswan. Masih menyisakan 8 orang untuk tim Flat. Kita lihat apa yang akan dilakukan. Terkena saja Magma Wave dua orang. Putge telah kehilangan Magma Wave-nya. Terkena saja Gravity Ascension. Secara efektif Putge mencoba objektif. Apa yang akan dilakukan? Tampaknya Baby Maya meninggal dan langsung saja dibuat ulti dari seorang Barnak. Apakah yang akan dilakukan? Langsung saja disambung ultinya oleh seorang Dylan Frost. Nice sekali, masuk sekali gacor. Dan benar saja Barnak berhasil mengeliminasi seorang Femeva. Waduh, sama-sama jadi gini guys. Tipos, menggunakan tipos. Oh, dipakai elder ya Sony. Nice Lepang sekali. Cici. Mokonenya gitu, kayak mati ini gitu. Kayak mati ini elder ya. Langsung saja. Nah sekali. Oke, masuk Boy. Tampaknya di sini yang jadi kapten adalah Mr. Boy. Sedangkan di sini ada Fate Crew, lagi-lagi Fate Crew jadi kapten nih. Menggunakan JC tapi tidak masuk. Langsung saja menghindari. Oh, tampaknya itu karpetnya Jaswan ya. Lihat di sini Dylan Frost dan Barnak mencoba mengejar, saling berlari sama-sama menggunakan SB. Langsung saja ambil jalan tikus dari seorang Barnak. Nice sekali timingnya. Waduh, mantap sekali. Hampir saja digocek. Langsung saja jump shoot menggunakan Iron Skin, timing yang sangat tepat. Masih dibuat terpisah ya. Oh, nice sekali. Mana nih, woi? Master Boy-nya mana nih? Aduh, saya mencoba bawa ulti dari seorang Putge. Putge. Belum menggunakan ult. Tampaknya Putge sudah keburu mati. Langsung saja Barnak menggunakan ulti disambung oleh So Great Wave. Tapi terkena saja stun, tapi tidak apa-apa. Darahnya masih banyak. Dan benar saja, Mr. Boy berhasil terbegal oleh Barnak setelah kejar-kejaran tadi. Panjang. Dikejar terus, Boy. Kayak balapan, anjir. Hilang, matamu hilang. Kita lihat. Oh, tampaknya tim Flat mengamankan dataran tinggi. Kita lihat. Mereka tidak ingin bertarung lagi di tengah dan langsung saja Fit Crew mengamankan positioning untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Terkena saja petir di udara, mencoba dikumbo tapi skill bangunnya hidup. Kita lihat di sini Barnak melihat, oh, Baby Maya langsung saja ngerusuh di tengah, dibantu oleh Tipper Off dan Grand Cross. Terkena saja Blooming Kick. Zokul dibuat tidur. Ada Circle Bomb dari seorang Mr. Boy. Oh, Laser Cutter muncul, Karpet turun.
Kita lihat, oh tampaknya di sini kaptennya langsung meninggal dari seorang Crusader oleh Smasher. Cepat sekali pola permainannya, boy. Tidak seperti apa tadi. Tos hilang. Mati dua kali tuh. Langsung saja. Matamu, kenapa itu mataku, Bapak Hanif? Apakah ada yang salah dengan mata saya? Tengah saja itu. Oh, langsung saja digas. Lagi-lagi Zokul mencoba dipukul. Waduh, terkena saja colekan dari flying swing dari seorang Mr. Boy. Menggunakan blooming kick dibuat. Oh, terkena saja. Nice sekali timing. Di sini yang jadi kapten adalah set kaptennya mana? Oh, ini dia kaptennya. Vloxar, Inquisitor. Oh, sama-sama Inku ini. Tim Flat sudah ada mati satu biji. Dip-dip juga udah mati. Di sini wah, tim penyerang dari seorang Jaswan sudah meninggal 2 biji, terpaksa mau nggak mau mundur. Kita lihat tim penyerang dari seorang Flat gimana? Di sini oh, sama kondisinya juga sama, tapi di sini Jaswan sudah meninggal 4 orang. Apakah bisa bertahan? Oh, langsung saja di cover oleh seorang Mr. Boy menggunakan Circle Bomb. Menggunakan Circle Swing, terkena saja Gravity Ascension, tidak berhasil dikelolong. Menggunakan JC tapi tidak masuk. Seorang Hexos langsung saja dicicil itu Zokul. Apakah bersih kabur? Tapi masih belum bisa kabur. Oh, masih bisa kabur, tapi terkena lagi-lagi Putge. Menggunakan Circle Bomb langsung saja di cover oleh Mr. Boy. Menggunakan ulti api. Wih, apa itu? Muter-muter. Nice sekali. Maju, solid, let's go. Pertarungan, oh tampaknya sudah unggul. Tersisa 2 match kalau seri. Kita lihat apakah Jaswan berhasil mengamankan atau membalikkan keadaan atau. Oh, malah di sini dia santuy-santuy. Hexos, ada apa ini Hexos? Apakah dia lagi garuk player? Kita tidak tahu. Tapi malah dia berdiri di atas itu. Oh, tidak ada yang mukulin. Oh, dan langsung saja bergerak Hexos. Siapa ini yang dipukul di tengah? Tampaknya tidak ada, tapi sudah ada yang meninggal. Dua orang dari tim Jaswan dimanfaatkan momentumnya. Kita lihat yang jadi kapten adalah Guardian, sedangkan tim lawan adalah Mercenary. Sedikit sulit ini ya. Waduh, berhasil di cancel. Langsung saya di counter. Menggunakan JC berhasil digocek. Nice saja masuk itu binding shotnya. Menggunakan karpet. Tampaknya karpet menggunakan Iron Will, timing yang sangat baik. Digocek. Langsung saja dicicil-cicil Gravity Ascension dari tim Jaswan. Siapa kira-kira yang dibully? Hexos menggunakan tameng. Bukan tameng itu ya. Zapnya masuk, langsung saja ulti dari seorang Mr. Boy. Wah, anjir, sakit parah, cok. Dan Flat, selamat kepada Flat telah memenangkan. Kita lihat dulu positioningnya, boy. Ini dia. Wah, udah keburu kabur mereka. Waduh, ininya ngebug, cuy. Nggak kelihatan siapa yang jual, yang ngekill. Wah, parah. Kita iklan dulu, cok. Kemana nih sekarang? Waduh, dikick cuy. Wah, sudah GGWP dan berakhirlah pertarungan malam ini. 80% hilang. Ih, anjir. Sakit parah. Bentar, kita lihat dulu lah ya. Aku penasaran, anjir. Kok cepat banget hilang ya? Aku penasaran, anjir. Ini 1 menit kadang aja ya. Wah, cepet banget. Bentar, kita pelan-pelan dulu nih. Ini kan Mr. Boy ngulti nih. Mr. Boy ngulti. Oh, itu dia. Buset, 25k apaan tuh? Ini. Ulti akrobat masuk 2 kali. Pantesan. Ulti akrobat masuk 2 kali nih, 50k. Nih, lihat ya. Tadi masuk tuh. Oh. Ini. Kelihatan enggak sih? Kelihatan enggak sih ini 25 nih? Kelihatan lah ya.
Nih kelihatan banget nih. Nih loh. Ah, ini kelihatan nih. 25669 sama 25444. Ulti akrobat spiral edge masuk. Makanya langsung meninggal. Nice. Selamat ketek turun gila banget. Kalau lu mau berani, lepas ini, lepas defense. Atas yang jang. Tahu enggak? Jangan sih, definitive aja. Welcome Ferdi. Aduh, sorry baru baca chat. Fit, jangan maksa pe. Itu enggak fit. Itu enggak terlalu gede di gua. Minta gua kasih tahu. Yang mau KF ya. Iya sih, paling worth it fit dulu. Soalnya itu bir itu. Iya, tapi bikin sange, paralyze. Buat set off, gua udah mulai main set off nih Win. Enak banget paralyze-nya, anjing. Kalau mau will lu yang lepas ya. Plat sambangnya lepas. Masukin bear. Jangan ganti chart dulu. Tapi gak bisa dijual deh. Ada Mas Den ya? Apa? Mas Den. Si Kole itu Den normal. Tentang kembar. Aduh, dapat apa? Ini udah gak dapat apa-apa kan Den normal. Kono ulti. Kecuali gak? Dah. Oke, gue banyak sih. Ubar guys, sudah selesai guys. KVG-nya guys. TNT. Aceh mau gua belum limit. Susah gua belum limit Aceh. Ada mau nyari ini jadi komponen gua. Berapa jadinya kalian dapatnya? 5,5. Curi itu iras banget. Baru setanik, wah cuma main right click. Aku pun PKP itu. Ditawarin malah di open mid. Gimana guys skill gua guys udah meningkat belum tadi? Kaget itu orang anjing yang awal-awal gua diremehin lagi sama si Genza bangsat. Tambah ya jelek sekali anjing. Mana ada woi. Parah. Gak ada aku bilang tumble mau jelek serius. Parah hoax. Parah Artosa anjing. Pun aku bisa kill 4. Hari-hari nyebar hoax guys. Gimana youtubernya dia hoax banget. Kalau aku sih gak terima. Sure.
Joko. Oi. HP-nya boleh. Tadi akunnya ketabrak lan apa gimana? Gak tau. Anjing. Gak ada nabrak jam segitu. Gak ada login tidur gua. Aman sih mau yang nabrak hacker juga. Halo Ko Yuri, balikin semua barang, cari hackernya, kita patungan. Manggil Ambon. Anjir, summon Ambon langsung gak tuh. Buset, ngeri-ngeri. Ambon apa? Ini berikan buat nyari orang lah buat ditangkap. Iya, nyata. Ini apa namanya? Bontinya bukan orang biasa ya, Bu. Relasinya lagi kenceng dapet tuh orang. Let's go, kita ladder dulu. Gabut. Alasan lu gak ikut just one bang? Ah, gue ikut kok. Gue ini di just one. Saya di just one ini kok. Saya Jokowi kok. Saya ingin kayaknya masukin ke mana nih ya. Gimana taruh maelstrom ku ya? Berapa persen tuh gajinya? Gimana taruh maelstrom ya? Kontol ini labil juga. Anjing tiba-tiba ada X-Men Arrow yang ribet buang duit gue di situ. Oh lu sempat main Arrow juga? Gimana taruh ya? Gua lihat itu di live-nya Kenbo. Kenbo kan jual cok buat modal ke situ. Kalau sibuk lah anjing.
Ya, lu satu mobil kan habis itu buat LX. Hitungannya. Aduh. Iya, mobil Maserati. 2,4 ya? 2,4M ya lu habis ke game itu. 2,8. Kenapa? 2,8 anjir. Nur Maratian. Itu enggak mun. Jadi itu ngane kan kayak yang di sampe konserter, Bos. Lu anjing. Nyakit deh. Halo. Terpong, keng. Ya, alasannya apa? Alasannya? Ya, mending caster lah. Ikut Jaswan kok. Cuma nggak main caster. Karena mending caster. Mau ke sana itu kursi. Anjir tuh kubin waker anjir. Mati lah, kalo ada BKB deh. Kutu BKB deh. Lawan siapa gua nih? Lawan Hexos. Kena permen. Aku mau cocok. Lu mati tuh DP gitu. Mana kamu batal tuh bisa mau DP. Aduh. Kan kabur-kabur dia kan. Ini boleh ya? Tak deh, gua cek dulu bentar. Gunanya berapa? 3,000. Wei, anjing. Sabar. Anjing, jeje babi. Mati malu, iya,
foto. Godlike. Kemarin yo, sefek pakai Harry yo. Yo tumben yo. Ben ungu baune foto. Oh, diamond yo. Lumayan 1000. Lumayan gak sih? Wah, wow, kok tepe ini ngarep banget ya, Bang. Enggak bisa tergapai. Cair, cair. Gua kok sama Isril, Bro. Mantap, Bang. Wes, gila, gila, gak cocok, wes. Kebutak pun nak malam. Kebutakku. Pengen nonton apa ya anaknya? Orang-orang pada PVP anjir. Mari coy, bego tuh coy. Bang, ajak Nes aku bang. Tapi tak ajak Nes, malah gak mau, ini udah jalan. Tapi GN doang, parah. Dari APN, cuman harus punya kehidupan. Lawan ya. Kalau bisa ketemu LGBT. Ketemu di depan lah aja. Apa benar? Tundra mulai ya, Tundra ya. Tundra buku. Tundra buku kayak. Sering aja masuk voice. Aduh, Sofik wheelnya hidup kok. Oke. Kalau hitamnya bunuh, dapat ya. Pikirku kalau yang ini apa? Heal dong. Kurang lagi, wan. Kau jalan, ayo.
Mana aku habis coy. Better. Aduh, nggak punya mana buat tambel anjir. Nggak bisa habis darahnya cuy. Empat terus ul, anjing. Alfred 2. Sampai banget. Apa manti normal, ngap? Apa manti? Jangan lu dah, aku ngabisin ini aja. Ladder 10 kali, tidur lah. Mantep bro. Anjir, gua belum pakai trolling lagi nih. Lompat. Tak sudah. Boleh. Nice robenya. Nah, jawab. Bisa perampok di ABR. Ayo, bisa dikurang satu lagi. Pakai tuh. Nah, ini kita ngepicknya mau ngetrik apa gimana ini? Apanya? Ngepick hijaunya mau ngetrik apa gimana? Ya pengennya sih ngetrik. Ngepicknya berdua kali itu loh. Ya bentar, anjir tinggal itu ya. Ya. Oh, gaul. Aduh. Oh. Habis ini lari dia awas dari depan. Boom. Biar 1.7 bisa sih. Aduh. Slow. Itu yang buka, yang buka. Yang punya pet siapa? Pasrah aku. Menyingkir dulu.
nyepet. Nggak ada yang mau konten kah nih ceritanya nih? Konten apa? Konten skill build aja lah, nggak usah yang repot-repot. Hah? Konten skill build. Aceh. Apa itu Aceh? Aceh. Nggak salah buat PPP. Kauif lah bos. Ayo Aceh, gue mau pakai magis semester dulu. Masih suap. Kalau mau. Kalau mau limitin doang mah, ayo. Gampang lah itu Aceh lah. Iya. Ini nyari motor mereka, fun. Nyari motor. Nyari motor apa? Ya nggak tahu. Itu loh kode-kode ya, ini yang mana tiket-tiket itu loh kupon yang cukup 120 kan undian lagi dari NES gitu loh kemarin sama masak. Wah, gua kira jatuh itu. Anjing didos. Eh boleh nih, si Hexos. Hexos. Tidak bisa bos. Malvin dipanggil lo, Malvin. Malvin dipanggil saja. Malvin, itu dipanggil saja, ceguin. Ayo, kau dipanggil ayo, kau. Wah. Lu dipanggil sama si Ayoko. Diguin. Eh, gaya. Oh. Oh shit. Waduh, Batman dong. Oh, Batman jadiin kui dia.
Anjing sendiri mulu gua nih. Kenapa Abdul Rajab? Ada apakah dengan Abdul Rajab? Anjir. Main gua sama Jokowi nih. Kalau gua menang lawan Hexos. Kenapa bawa-bawa FD? FD-nya udah laku kok, Kak. Ya bukan cain anjing, bukan ini babi belum up gua. Nah ngguni orang ya ampun malah tak kejar Batman. Buset ini cain, tapi lihat cain gitu enggak dulu leh, masih malas gua ini Chris. Okay.
Coba saya tanya dulu yuk kita. Anji hoki banget. Welcome dan subscribe. Hari-hari dirasa mana Rosemary, padahal seri kocak. Ya, udahlah MR. Oke, selanjutnya. Mati aja di pelah. Janganlah. Gaskan inquinya. Inquinya temen kok, santai. Cuma enggak terlalu kenal gitu. Cuma mungkin dia enggak tahu kalau aku pakai job ini. Maksudnya ini kan char teman kan. Ya udah. What is my lah apa tuh ada deh. Imagine legend. Anjay. Bi, anjing ngeril gua. Pake. Bi ya, adbak layang gitu kan. Ini request deh. Tau gua deh. Anjing, anjing. Anjir, masuk. Best timing. Habis. Habis. Mati gua. Ayo auto block, mantap sekali auto block. Sensitif amat ras gitu padahal kan enggak mati. Iya, enggak ngerti aku. Mungkin ada masalah dalam hidup, guys. Ya ampun, salah gua. Wih, untung wis. Terlalu bocor gua nih. Tidak boleh. Blunder, blunder. Waduh, masuk. Smith dong. Padahal yang ngeres kan bukan saya, gimana sih kocak gaming? Eh masuk dong. Wah ini voler emang nih kawanmu anjing. Hari ini gua main ada si kedip. Lah kenapa gua? Gila kena mental kedip kah? Aduh kena smith coy. Santai, MP ku masih banyak. Gak tau ya, tau nama gua kayaknya orang lama ini dia. Sampai tau nama. Oh, udah pencet gua 4 anjing.
Padahal emang aku nggak ada main ladder loh. Ini mercenary baru ini minggu kedua berarti ya. Ini minggu kedua aku. Minggu apa? Pertama kali main MC setelah 2 minggu ini. Dari info aja. Artosa, lu main di warnet? GG. Itu bawa lu bawa gear sendiri? Enggak, cuma keyboard doang. Jago, petinggi flat ini, Pan. Jago deh, dulu. Main di warnet live stream. Sewa berapa? Itu berapa panjangnya? Atau salahkah aku bertanya? Salahkah aku bertanya? Ada masalah kah? Iya, aku di res, Cok. Makanya aku kan nanya, apakah salahkah aku nanya? Nanya kenapa di res lah? Aku cuma nanya kenapa di res gitu. Gak gini, kalau semisal di PvP itu emang gak ada tertulis gak boleh ngeres, gak boleh ngegestur, Cok. Cuman itu tuh ya, balik lagi ke attitude lu. Lu setelah habis mes, ngeres, ngegestur itu. Itu kalau semisal di kayak di turnamen official pun dulu ya itu gak boleh. Itu gak boleh. Maksudnya apa gitu? Itu maksudnya taunting. Biar bikin orang tilted. Tapi tergantung. Boleh aja gitu. Kalau enggak boleh salah juga. Gitu. Tapi lu siap semua dengan orang sama, Cok. Tapi lu siap dengan apa? Efek baliknya. Enggak salah. Iya. Gua mah santai, gua nanya kenapa ngeres gitu, gua nanya. Iya. Enggak masalah. Gua langsung PM kok orang yang ini. Ini udah dibalas nih. Wah, maaf bro, WKWK, kesel aja bang dari tadi match draw terus. Soalnya enggak kelar-kelar ladder-nya. Ya gimana orang cap 50 aja stres, bukan salahku juga. Padahal baru main mercen udah dikasih taunting. Nih gua udah langsung PM orangnya kok. Gua gak ngempe bawa-bawa ke ranah guild, ranah gitu nyari sensasi. Kalian yang viewer-viewer bacot doang anjing. Mending dislike atau report. Enggak usah dah. Mending kalian unsub dah. Kalian apa not interested gitu. Gak usah muncul lagi di live stream ku, Cok. Enggak, aku serius nih. Aku bukan gimana ya, males aku berbuat baik. Jadi ini wajah harta saya yang sangat baik sekali, bodoh amat. Kalian kalau nggak masalah nggak ngerti dua hal tentang respect dan mengerti tuh nggak usah muncul di kolom komen, Cok. Semangat za anjir, ini lagi ya kita jalur nih apa berapa nih perduaan gua ngeliat anjir. Ya. Dah kill aja bang, nggak butuh kill sih. Malas. Permanen ya, jangan lupa. Malas. Kalau nggak mau main. Di PHP Guntur juga dia. Diajak main Guntur. PHP Guntur nggak main. Ready ulang. Iya. Ntar gua fotoin dulu. Bisa deh di posting di grup ini. Tag Guntur lagi, korban kesekian. Asli anjing. Orang ngajak-ajak main di Enretun, dianya gak main, goblok. Iya, udah dari 40 itu. Udah ditulis ke 50 comeback apa, comeback. Udah di roasting sama Pipit juga belum comeback. Wah, gilanya. Nah, itu main air. Tengah, cuy. Ayo lah main, ntar lagi sini. Ini anjing. Gue bikin keselak loh. Gak oke. Bisa gitu anjing di Arlobe masih celeknya kalau bisa dong. Bukan oke, itu sengaja. Bisa emang. Gak bisa anjing. Lah gue percaya, gue apa aja bisa. Nah baru hidup keraguan ini. JC pas tumben. Kenapa enggak strike? Cacok disini lah. Relik. Boleh lo tip. Koneksi warnetnya atau macam itu ya? Isolasi di warnet. Ya reguler. Tapi tanggal 5 mau ucapkan selamat tinggal sih. Kenapa? Tutup warnetnya? Iya, enggak, regulernya doang yang tutup.
VIP-nya enggak. VIP-nya iya mau diganti, mau dijadiin VIP semua gitu. Aduh, salah skill. Harusnya pakai racing slash. Red PS. Apa sih ini bawa-bawa FD lagi? Kenapa? Pasti combo lu batuk ini. Yakin gua. Itu Aerox, Aerox enggak usah jawab itu. Udah laku itu. Kemarin emang canda mulu lah si kocak. Oh. Kan gua enggak tahu. Kan yang kemarin itu kan dibawa-bawa ke ini Kaiser. Gua di tag, gua di Benson gara-gara gua itu bahas di kolom channel. Padahal gua kan ngebahasnya di channel gua kan. Gua enggak ada bawa ke Kaiser ngapain juga gitu kan. Malah di mention anjir, enggak ngerti aku. Ya udah, untuk itu udah clear itu. Masalahnya dibawa-bawa lagi nih sama viewer-viewer kocak ini. Gua di Kaiser nama gua jelek banget, parah, beneran. Emang kebanyakan kedip sih. Gua di ini, di kedip sih anjing. Goblok. Anak gua dibatain ini guys, dikatain mata-mata Jaswan apaan coba. Emang neutral padahal. Bener mata-mata Jaswan karena kamu sering kedip. Iya. Masih kena goblok. Goblok otoblok. Enggak ada. Keluar. Ngecit kamu ya. Goblok nih mos. Anjir enak banget Gravity Ascension dah. Ngobing-ngobing kok. Wah batal guys ya. Apa-apa hari-hari nyinyir guys. Wow, boleh. Right click yo men. Miss yo. Gua atau blok gua di atas lah, gak hoki banget. Mati gua. Ayo lagi 2 match saja. Anjing. Gede banget ya. Siapa nih? Babi. Siapa nih? Biar menang gak boros gimana ya? Link ikut coba. Tanya anak Jaswan inget. Enggak usah. Kamu langsung aja PM orangnya login gitu. Enggak usah nanya-nanya saya. Aku mau komen nunggu 10 menit dulu bang. Welcome Perdi. Thank you udah subscribe. Tadi udah muncul kok soal gininya apa. Udah muncul notifnya cuma enggak aku sapa. Karena lagi PVP. Ya, kita blitz ya. Ini antara bomberinya agak berapa sih? Mana habis lu? Ada pernah Jokowi sedang tidak baik-baik saja kah? Ayo Presiden, semangat Presiden. Wah terkom. Wah habis. Aduh gue mau pakai MC lah habis ini. Dulu sering ketemu sama di PVP Senfo, welcome jangan diguna. Ya intinya gitulah. Wah, stompaks. Senfo dulu rame, aku enggak main Senfo. Main di mana? Sepi anjir. Gua main Altea cuma ya Altea Carbide dalam artian main doang gak tahu apa-apa cok. Kayak bocil gitu lah bilang. Oh. Just regular player berarti ya? Selalu main gitu. Sama apa? Gue bantai semua yang di Senfo gak kenal siapa Fidrik. Gak tahu itu game sudah meninggal ngapain dibahas lagi.
Udah, itu masa kejayaanmu enggak usah dibawa-bawa ke sini BTW. Siapa enggak kenal Pitrek, Kak? Enggak kenal anjing lu siapa, Bobby? Makanya dikira enggak, maksudnya dikira orang main DN sekarang itu kayak kenal, wah kamu adalah idola aku, kontol. Rame bang gabungan dua server soalnya bantai-bantai dah biasa bang. Iya nih gue nih seksus nih, temen lama ketemu langsung kenal. Ih ini guys, aku main di Altea doang sih ya, aku main juga. Kenapa napa pan? Visti mah sekedip mah. Kalau Visti bilang sekedip, tau nggak sekedip? Attitude nomor 1, bacot nomor 2, real. Thank you John Adiguna atas supportnya, memberitahu viewer kita satu ini. Kita respect guys, respect respect. Aku biasa sih. Guys, nggak ada mata-mata guys ya. Yo, enggak itu kecuali kedip, enggak emang mata-mata sih. Aduh. Aku damai main PvP aja. Wah. Ini udah apaan tuh mal testing anjir. Anjir, 3 perik kita ingin satu tim. Ya, soalnya nanti ya, dia kalau dikincar, bikinnya cons 2ND. Cing gua anjing sama nickname nih. Ini orang udah lama gak main, kenapa masih ini ya? Masih tajam ini. Udah biasa lagi. Masih dapat. Asal memorinya, coy. Walaupun gak lama. Masih belum dapat feelingnya, coy. Nya ini ke 40 gak main dia gitu. Baru main ini harus. Iya, seminggu pun sebenarnya kalau misalkan orang-orang sih. yang udah basicnya udah ada mah gak lama. Si paling terkenal. Di dalam seminggu. Iya sih. Ini anak Indul ini dia, anak-anak SBN dia. Oh. Gak banget SBN dia. Hari-hari minta diajarin tapi nggak dikasih win, kontol emang cowok. Tuh gitu gua bantai anjir. Hari-hari nggak dikasih win anjir, padahal nyari 1-7 doang. Kenapa poler, kamu mending di Indochat aja. Lagi main char siapa Zah? Ada teman namanya dosen guys. Bukan namanya dosen, emang dosen sih dia. Enggak serius ini, aku mainin char dosen kok. Karena dia Rabu Kamis kuliah. Jadi gue yang mainin. Dia yang leveling. Dia yang leveling, gue yang nest sama ladder. Karena dia kan punya laptop sendiri, gue enggak. Gue laptop bisa sih, cuma enggak tahu bisa dipakai apa enggak. Kayaknya enggak. Terus Kenza main lu gimana nanti kalau ini kena jadi ini? VIP mau enggak mau. Hari berapa? Hari-hari lo. Selisihnya berapa, Bang? Kenapa? Selisihnya berapa emang dari regular ke VIP berapa? Entah lah. Jamnya gitu. Atau per paket gimana? Apalagi di situ Bali kan. Bali enggak, ini Surabaya kok. Oh, Surabaya. Woi masuk dong. Kaget. Anjing. Oh bisa gitu. Oh. Anjir 2 kado. Ambil plus 1 doang berarti. Aduh. Capek gua nonton. Oh,
Oh, jago juga kamu bang. Jago juga kamu bang. Ampun bang. Gini gua. Aduh salah pencet. Nih gini nih kalau build tuh. Ini aktif PvP ya buildnya ya, ya Dri ya? Iya iya. Dia ini PvP, basicnya emang PvP nih. Ah anjir timingnya. SNL juga ada lagi. Ini pas kan ada flat dia comeback, ini petinggi lamanya dia. Iya, ini kan flat sinyal kan? Ya, lu kasih tahu aja di sini banyak event gitu nanti GVG apa. Udah ditarik Guntur itu dia, udah diajak Gunturnya aja yang PHP. Ditarik Guntur, Gunturnya enggak main anjing ke mana? Bodoh banget. Enggak bisa kalah di awal. Gua di ini gua diajak Guntur kemarin, okay, gitu. Diajak Guntur lah. Guntur skripsi isinya materi DN anjir. Cap 50 balik DN. Tekau tuh gitu. Enggak serius-serius dia itu. Gimana ya bilangnya ya? Emang dari zaman dulu spend banyak gitu kan, tahu-tahu carnya kena abor. Terus sekarang yang ngasih apa? Cuma aku doang dikasih. Malah kemarin disampurin aku cok sama istrinya cok anjir. Mau kasih istri Pak, aku kira gitu ternyata enggak cek parah. Lah, lo. Ada apa sih? Senjukan ini gara-gara gue ganti senjata gak enak nih. Udah kebiasaan pakai yang ini anjing. Gue cuma bermain defensif sedikit ya. Tapi emang ini anak-anak SV banget dia ini sih. Makanya kalau mirror pasti lumayan mencolok dia. Servan dapat lawan gitu anjing. Anjing. Gua tuh udah ada, cok. Sakitnya. Sakit banget. Aerox gimana? Nice udah limit ya? Ini Aerox di gini, cok. Oh iya, kan kita satu Discord ya, kocak. Astaga, tosap. Skripsinya isi materi DN. Relatif sih. Wih, apa kayak weapon pendek banget ya? Observasi hubungan antara player PvP yang suka ngerest dan tingkat drama yang ada di server Dragon Age Return. Nanti itu nanti judul skripsinya, cok. Ternyata yang sering nge... di PTH pada game Dragon Age. Dado si anjing. Apakah kamu AFK, Bang? Kontol. Dodge nyangkut mulu, aneh sih breaker nyangkut. Kayaknya pakai Soka Frelick enak sih. Soka Frelick berapa sih damage-nya sekarang per tower? 4.000 ya? Kecil lah itu. Tapi 4.000 kan? Set tower. Taruh deh itu harusnya. Enggak, lebih gede. Lebih gede, 5k lah. Lebih gede dia. Hmm.
Banyak nyangkut tadi. Pas dia JC gua smite, JC dia masuk. Ayo si nomor 1. Nomor 1 RI. Gua tampil maju. Masih gua kayak gini ya. Wih, itu yang harusnya gua keangkat juga kan. Emang masih penyakit banget anjing di retun. Durinya dipakai malah juga, guys. GG. Torpedo bang, kok torpedo, tornado anjir. Kopi cup bang, welcome Hang. Selamat datang Bapak Hang tercinta. Fix mantan anak warnet. Bukan mantan lagi, emang masih. Ya gimana ya, saya kalau misalnya punya rencana hidup buat berhubungan dengan PC ya beli PC. Masalahnya ini farmasi ada pakai PC kagak anjir. Ini mah laptop lah. Anjir arah cuco, boleh konten lah. Bang konten bang, PM yuk. Wih, enak banget ya dotnya. Aku suka nih menonton kalau gini-gini. Berkelas mainnya. Ngaper anjir. Makanya dari tadi nih sama nomor 1 PPP. Ketika enggak masalahnya Aracu itu udah jual char. Ini bukan Aracu. Aracu itu kalau main DR nickname-nya bukan Aracu. Nickname-nya itu Arara. Ada kemarin live stream langsung aku muncul, kak konten kak, kayak gitu. Enggak lah anjir, malu-maluin anjir. Baru famin apa ini? Anjing, gak usah, terus aku. Serius cok, dia itu main DN kemarin. Ada, dia itu. Ada live streamnya juga. Streamer juga cok. Nurcerer kan? Harusnya berbagi konten dulu lah ya. Yuk, iya. Gak boleh-boleh. Ngelik lah. Wah, man. Tipis perbaharu guys dulu lah ya. Gak sih aku mau ganti cara. Konten khusus anak-anak WN gitu kan. Intrumen. Wah masuk. Murid Malvin masuk. Ayo murid Malvin. Oh gak masuk Discord ya. Oh kirain. Kena kau kocak. Tapi serius budget 2 juta emang bisa. Kalau budget 2 juta sih cukup. Cuma ya internetnya bapak. Dikira internet maling dari gini anjir. Budget dari kabel aja dari tetangga. Gimana caranya ya. Sih? Gimana caranya sih? Penasaran juga. Penasaran sih? Biarin aja kabel yang panjang-panjang anjing. Gue colokin ke padam dia kan. Mana tuh coba? Ada kemarin. Aduh tolol. Seru nih kasih tuh gunanya. Aduh telat. Mau main warnet nggak tahu sekarang di mana bukanya. Kamu as daerah mana bang? Yang pasti jangan tanya saya karena saya bukan OP warnet. Makan toto babi. Ih, tolol. Ulti angin part 2. Aduh salah. Anjing.
smite gua gagal sama poison. Gimana ceritanya anjing? Ya begitulah, Pak. Poison loh, ini dari suara cosplay itu. Enggak ya? Oh iya kah? Enggak aktif. Auto block ke PRL block ya? Enggak ada cereng soalnya. Gua liatin. Gua biasa tuh kayak gitu. Kalau WiFi emang udah ada nih di rumah. Iya, masalahnya nggak usah ngasih tahu saya. Anda punya WiFi apa enggak, kocak? Kocak ya, Meng. Apa ini? Oh, apa ini? Ada my lord nih. PVP-nya masih error. Next MT difix ulang. Adjust dev mdev HP karena banyak penambahan damage. Ya gitulah. MP bocor gitu ya, emang gitu, Hang. Lah. Takkan ku biarkan lepas kau. Jing, bangun babi. Untung dok. Salah. Kocak gaming sini lu. Mantap sekali. Boleh lah. Tiba-tiba bangun gue nih. Supik siapa itu, Bang? Supik apa itu, Bang Messi? Supik haram, Bang. Supik indie home. Jadi emang cap 50 sekarang nggak tahu kenapa emang boros, tapi cap 40 juga boros sih, nggak ada bedanya, kocak. Sama-sama haram. Job haram makin haram. Job tolol makin tolol. Guntur pembohong, kenapa ini? Itu kabarnya si Guntur lagi, si Bagas. Siapa lagi Bagas? Saya nggak kenal. Cau, Guntur pembohong. Ini anak flat. Bikin anjing. Semua orang diajakin main den, anjing. Tanya aku. Lincin nih bos, bergerak ke belakang. Kenapa? Eh, belum fight bomb defense kok. Lupa gua. Kenapa kamu out? Sebangun nih, tapi gak pinlock. Kenapa kamu out? Nah. Ya, BC dia. Anjing, lagi itu kutunggu asupan. Bisa lah. Asupan apa? Ayo, 1-8. 1-7 aja lah, bodo amat 1-8. Nih, heal nih. Thank you sudah mampir, Hang. Kemarin aku ada lihat sih channelmu. Dari segi tip. Wing Chun. Anjay. Lu tahu cara menghindarinya Wing Chun enggak? Anjing. Anjing, enggak sadar aing. Eh, kok ini si Ragnarok kan? Hari-hari main Ragnarok. Sama. Oke. Okay. Tutorial cara subat Tor. Kenapa tuh, bos? Notice, bos. Mampus. Apa masuk. Ini? Anak-anak kayak ini. Hell. Dua orang langsung setel di tag. Zaira. Wah, Kromaru live stream dia nanti dah kurusin. Apa lu? Ngapain lu?
Anjir bisa. Bisa bangun nih, bisa bangun, gua bisa bangun. Tuhan darah. Ayo. Anjing kena kon. Dito. Tertip kamu ya. Weh. Hati-hati dong. Gak bisa. Gak bisa. Kumpul putus nih, kumpul putus. Timingnya pas kali. Ntar dulu guys. Ntar lagi serap lag bisa nanya-nanya. Buset, chillingnya sudah kutahan pakai flying swing masuk 5 kan anjir. Kalau enggak kena pakai flying swing udah habis gitu. Ah, kasihan teman-teman gua anjing. Wasting time belajar dit. Yes, itu bohong. Anjing. Tek. Gak bisa. Oh, pakai ini ya, ya. Wah, kumpulnya batu guys. Wah, ketinggian boy. Wah, kumpulnya batu lah. Duar meme. Goblok-goblok. Anjing, bisa inter-nge-lag. Salam deh. Oke. Kita akhiri dulu streamnya. Thank you yang buat nonton karena targetnya cuma ngejar 17 doang make job tolol ini guys, mercenary atau easy gaming. Thank you udah nonton, see you next time. Makasih juga udah mampir buat teman-teman sekalian.